والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. ربي يسر ولا تعسر يا كريم وتم بالخير. Kita masih lagi membincangkan tentang Muqaddimah Jami' Tirmizi. Kalau nak cepat habis pun boleh juga. Baca cepat saja. Tapi kalau nak bincang panjang, mungkin perlu satu dua masa lagi. Perbincangan kita baru ni berakhir pada muka surat 15. Tajuk yang belum kita baca baru ni iaitu mazhab Imam Tirmizi. Apakah mazhab Imam Tirmizi? Ini antara perbincangan yang selalunya apabila pengarang-pengarang kitab Tirmizi ni sebelum memulakan syarah Tirmizi, mereka bincang benda-benda ni. Antara yang dibincangkan ialah apa mazhabnya? Apa mazhabnya? Ada macam-macam lah pendapatnya. Ada kata dia Syafi'i, ada kata dia Hambali, macam-macam. Tapi kita nak tengoklah yang manakah lebih tepat antara pendapat-pendapat itu yang lebih sesuai dengan perbincangan yang dibuat oleh Imam Tirmizi sendiri dalam kitabnya. Baiklah, kita tengok muka surat, bermula daripada muka surat 15 tu. Imam-imam besar seperti Imam Tirmizi, Bukhari, Muslim dan lain-lain mempunyai pengaruh yang sangat besar dan mereka dihormati seantero dunia Islam. Faktor inilah yang mendorong sesebuah kumpulan atau sesuatu golongan berpuas hati dan berbangga jika tokoh-tokoh besar seperti itu dikaitkan dengan kumpulan mereka. Fenomena sebegini selalunya berlaku kepada mereka yang terlalu mengikat diri dengan pengamalan mazhab. Pengaruh dan gah yang dimiliki tokoh-tokoh besar hadis itu sangat didambakan kerana ia merupakan sandaran yang kukuh untuk menguatkan hujah dan pegangan mazhab masing-masing. Apatah lagi kepada ulama-ulama yang terlalu fanatik dengan mazhab yang dianuti mereka. Mereka tidak dapat menerima langsung, tidak dapat menerima dan langsung tidak dapat membayangkan bahawa imam-imam besar itu tiada pegangan mazhab yang khusus. Contohnya, pengikut-pengikut mazhab Syafi'i akan mendakwa bahawa Imam Tirmizi juga mempunyai pegangan mazhab yang sama dengan mereka. Imam Tirmizi juga Syafi'i. Jadi tidaklah pelik jikalau ada antara nama-nama besar itu terselit dalam senarai tokoh-tokoh kenamaan dan individu-individu terkemuka mazhab tersebut. Semuanya ini berlaku tidak kerana lain melainkan untuk menguatkan nama dan pengaruh mazhab masing-masing sahaja. Situasi dan senario yang sama juga menyelubungi Imam Bukhari, di mana masing-masing pengikut mazhab tidak mahu melepaskan peluang untuk mengaitkan beliau dengan mazhab dan pegangan mereka. Seperti kita maklum sebelum ini telah kita bincangkan bahawa Imam Tirmizi ini adalah murid kepada Imam Bukhari. Sebagaimana Imam Bukhari lebih jelas dan lebih terang lah. Diketahui ramai bahawa dia ni mazhab dia sendiri. Dia tidak ikut mazhab-mazhab yang ada yang kita maklum tu. Nak kata dia Syafi'i, tidak. Hanafi pun tidak. Maliki pun tidak. Hambali pun tidak. Zahiri pun tidak. Dia ada mazhab dia sendiri. Kira-kiranya Imam Tirmizi yang belajar dengan dia ada sedikit sebanyak pengaruh tu, kita kata begitulah. Dan memang pun
bagi saya Imam Tirmizi ini sama seperti Imam Bukhari juga adalah seorang mujtahid mustaqil atau mujtahid mutlak, sama dengan guru dia. Tidak kata Imam Tirmizi dah, Imam Tirmizi ini anak murid kepada Imam Bukhari, maka dia mengikut mazhab Imam Bukhari. Tidak, sebab pada masa itu ulama-ulama Islam diterbuka sangat fikiran mereka, dan penguasaan ilmu mereka pun memang jauhlah nak bandingkan dengan zaman kita sekarang ni, penguasaan ilmu dia. Jadi mereka masing-masing tu sampai ke peringkat ijtihad. Patutlah kalau mereka tak ikut secara membabi buta seseorang, walaupun guru, patutlah. Dan ini sebenarnya satu fenomena yang sihat, fenomena yang sihat, segar, di mana setiap orang mempunyai pendapat dan fikrahnya sendiri. Walaupun matlamatnya sama, tentu sama, tapi dari segi cara pemahaman tu, seperti kita manusia biasalah, dalam perkara-perkara yang lain pun kita tak sama kan pendapat. Jadi begitu juga dalam perkara ni, sebenarnya kalau dibiarkan berkembang dengan sihat, bila-bila masa pun dia akan menghasilkan buah, hasil yang sangat baik kepada masyarakat, sangat baik dan terbuka. Tidak ada lagi taksub fanatik kepada mazhab tanpa memahami apa sebenarnya alasan imam kita dan apa alasan imam-imam yang lain. Tidak akan berlaku. Sebab kadang-kadang dalam masyarakat yang terlalu terpengaruh dengan mazhab ini, dia seseolahnya menganggap yang dia saja yang paling baik, yang paling betul, paling kuat dalilnya. Ini memang berlaku di mana-mana, tapi oleh kerana benda ni sudah jadi kebiasaan kepada masyarakat-masyarakat tertentu, termasuklah masyarakat kita, dia tak ada berasa satu perkara yang ganjil berlaku kepada dirinya, tak ada berasa kerugian apa-apa. Dia tak ada berasa begitu. Sebab apa? Dah terbiasa dengan cara itu. Dah terbiasa dengan cara itu. Saya selalu mengatakan sebagai contoh lah, kita kata yalah, soal kita sudah biasa begitu tu tak kisah setengah-setengah perkara. Tapi setengah-setengah perkara, terutamanya dalam bidang pemikiran, sebenarnya tak sihat begitu. Saya selalu buat contoh gini. Kalau makanan lah kita kata, orang kita makan nasi kan, memang tak kenyang kalau makan roti. Saya sendiri pun begitu juga. Tapi biasa selalu juga makan roti sebab kita biasa terdedah dengan cara tu. Dan kita makan nasi, kita rasa nasi itulah yang paling baik, paling menyihatkan, menguatkan kita. Kita rasa gitu. Begitu juga dengan lauk pauknya berbeza dengan yang dimakan oleh orang-orang lain, bangsa-bangsa lain. Kita tanpa mengkaji dah, betul ke begitu? Itu soal makanan yang kita makan setiap hari. Betul ke begitu? Nasi itu lebih baik, lebih kuat orang yang makan nasi daripada makan roti, gitu. Betul ke? Itu kena buat kajian. Kita minta orang yang buat kajian bahagian tu, bahagian pemakanan tu, dia buatlah. Tapi sejauh yang saya tahu tidak gitu. Tak benar tu. Cuba kita tengok. Ialah soal keturunan dia, itu satu hal juga. Keturunan dia tu memang bakar dia tu, bakar jenis besar-besar, tinggi. Kita tengok bangsa barat, dia tak makan nasi pun, tapi sihat. Tak ada apa pun, kenapa makan rekas yang gitu, tapi sihat. Cuba tengok bangsa-bangsa lain, makan roti, tak ada apa masalah pun dia. Bahkan dari segi kemungkinan dihidapi penyakit macam kencing manis apa tu, mereka kurang dari segitu. Dari segitu tak terdedah seperti kita ni yang makan nasi. Jadi kita nak kata yang biasa kita amalkan, kita buat itu lebih baik, tak mesti begitu. Tak mesti begitu. Sama juga dengan pengamalan mazhab, sama juga. Kadang-kadang kita tak tahu pun yang kita buat tu merugikan kita sendiri, tak sedar. Misalnya saya selalu buat contoh, sebab kita mengajar Bukhari apa semua, dalam Bukhari dia lain cara dia, terbuka betul, terbuka betul.
Yang lain pun cara masing-masing lah, itu terpulai kepada ahli fikir dan ulama-ulama tu. Tapi dari segi kenyataannya, kadang-kadang kita tidak menilai dah tu, dia ikut cara tu, berapa banyak dah berubah dah dunia ni, tapi kita dari segi pemikiran tu tahap sama. Misalnya kita kata golongan perempuan lah terutamanya, kalau mengikut Bukhari ni, kalaulah orang-orang perempuan dia tahu mazhab Bukhari, dia akan sayang pada Bukhari, dia akan berasa Imam Bukhari ni paling mereka terhutang budi dengan Bukhari. Pasal banyak dia akak kedudukan orang perempuan itu, banyak perkara yang orang lain kata tak boleh, tak boleh, dia boleh. Dan boleh itu menguntungkan. Misalnya perempuan dapat membaca Quran, dapat pegang Quran dalam keadaan mari kotor, datang bulan. Ini tidak ada masalah lain. Syafi'i ke, Hanafi ke, Hambali ke, Maliki ke, kecuali dalam Maliki itu dia ada pecahan mazhabnya. Tapi secara asasnya, secara kasarnya, umumnya tidak juga. Walau bagaimanapun mereka ada perbezaan pendapat lah dalam mazhab itu. Tetapi secara lebih terbuka dan lebih jelas, tak boleh lawan Bukhari. Sebab dia kata memang boleh. Memang boleh. Tapi dah kita biasa, seperti kata tadilah, dah kita terbiasa dengan cara tu, kita rasa dah tak boleh mengaji Quran, sudah tak payah mengaji. Apalagi memang kita malas pun kan. Malas pun jadi sesuai lah. Kalau sembahyang, oh sembahyang tu pun malas juga kan. Jadi elok lah, tak payah, tak payah semua. Tapi dari segi kerugian sebenarnya tidak sama. Baca Quran ni tak boleh baca, tak pegang pun. Tak pegang satu hal, tak boleh pegang. Nak baca pun tak boleh. Macam mana? Jadi kita tak terfikir tu dari segi kerugian kita. Walaupun saya tidaklah kata nak membebaskan masyarakat ni daripada cengkaman. Bukan cengkaman, itu mazhab. Mazhab Syafi'i, Hanafi, semua mazhab kita boleh pilih, bebas. Tapi dari segi kalau fikir, mana yang menguntungkan kita sebenarnya? Baca Quran kan dapat pahala besar. Besar pahalanya. Baca Quran ni banyak-banyak perkara lagi. Macam, ialah kalau orang dirasuk hantu pun, baca Quran dia boleh selamatkan diri dia. Dia kalau tak boleh baca macam mana? Kadang-kadang tak baca, kita gantung saja, pegang, pegang, pegang Quran, letak sini. Kalau malam-malam tu diganggu sangat dalam tidur tu kan, mimpi macam-macam, kena tindih, kena tindih dekat hantu, tak ada. Takkan ni nak letak macam mana? Tak boleh. Orang perempuan tak boleh, semua tak boleh. Nak baca pun tak boleh. Kecuali adalah beberapa pengecualian dia buat kerana ni, kerana ini. Iyalah. Tapi dari segi yang sebenarnya Quran, walaupun kita kata itu doa, niat sebagai doa, niat sebagai ini, sebenarnya itu hela. Hela. Tak perlu kita berdolak dalik. Terus terang saja, boleh. Selesai. Jadi itu macam berdolak dalik. Kadang-kadang dolak dalik kita tu tak masuk akal. Kita letak satu jarum dalam Quran. Ni cara dalam kitab fiqh saja. Sikat kau, kita letak ikut lah, apa-apalah kita letak. Jadi kamu kan main kotor, macam mana kamu pegang Quran? Saya tidak pegang Quran, saya pegang sikat. Saya bawa ni jarum. Mana jarum? Tak nampak pun jarum. Pin kau dengan perempuan, pin rambut. Jadi bawa pin. Yang jelasnya Quran. Pin tu tak tahu di mana pun, tak nampak pun. Cuba fikir, itu dolak dalik. Apa panggil? Dia kata kalau kita niat sebenarnya kita bawa pin tu ataupun kita bawa sikat tu, kita bawa jarum ke, jadi tak apa. Kan jauh tu kan pergi tu, pusing tu. Apa kita nak kata ni kalau tidak dolak dalik? Dolak dalik. Macam Bukhari dia kata tak ada. Tu kan. Boleh bawa, boleh baca, boleh tanggung, semua boleh. Cuma jadi kadang-kadang orang kalau dia tengok pelik sikit, jadi dia ingat ni ajaran sesat. Sampai begitu sekali kita ni ketinggalan.
Sebab kita tak pernah didedahkan dengan benda-benda ni, mazhab atau mazhab-mazhab yang lain selain daripada Syafi'i. Tutup fikiran. Padahal ini sebenarnya membuka fikiran kita, menyebabkan jadi kita mendapat semacam kelegaan, kebebasan, kemerdekaan. Itulah yang ditutup oleh manusia setiap masa. Dalam fikir kita tertutup. Gitu. Jadi nak baca tak apa. Kalau yang menghafal Quran lagi bermasalah. Sekarang ni banyak dah di tempat-tempat kita pun menghafal Quran. Tahfiz lah, tahfiz untuk lelaki dan perempuan kan, ada di mana-mana. Tapi macam mana kita nak bagi perempuan itu sama naik ataupun sama-sama berjaya seperti lelaki? Tak akan dapat. Sebab yang lelaki setiap masa dia boleh baca Quran, dia boleh baca. Kalau yang perempuan pada ketika datang bulan tu kan dia tak boleh baca. Macam mana? Nak sama? Tak akan sama. Jadi kan kita nak kalau boleh sama, sama hebat. Bahkan kalau boleh perempuan itu lebih lagi, kalau dia ada kemampuan apa salahnya? Kalau memang dia hebat. Ini kalau hebat macam mana pun tak boleh. Sebab tidak diberi ruang dan peluang. Dikatakan haram, berdosa. Baca Quran berdosa, pegang Quran berdosa pula. Sampai begitu. Jadi takutlah, takut. Seperti orang zaman zaman dahulu, orang kita ni, yang lelaki pun nak menghafal Quran takut juga. Sebab apa? Dia kata kalau lupa dosanya besar. Jadi cara kita menakut-nakutkan orang tu sebenarnya tak perlu. Terutamanya zaman kita sekarang ni, saya rasa sepatutnya dibuka seluas-luasnya. Fikirlah sendiri, yang mana yang baik? Sebab semua berpendidikan sekarang ni, tak ada yang buta huruf. Jadi cuba kita buka betul-betul. Macam tadi yang kita kata perempuan hafal Quran, jadi setengah-setengah ibu bapa tu dia nak guru pun perempuan juga. Lebih dia lebih suka macam tu. Baik. Kalau minggu ini murid itu, pelajar itu yang datang bulan, minggu depan kebetulan guru pula. Jadi berapa minggu? Kalau kata seminggu sekalipun, bagaimana kalau 10 hari atau 15 hari? Cuba fikir. Dua minggu. Lepas tu kalau kena sakit kepala pula, demam pula, mana-mana seorang tu, guru ataupun pelajar, jadi sebulan tu main-main tu. Tak boleh baca langsung. Macam mana nak ingat kalau macam tu Quran? Macam mana tak lupa? Macam mana nak sama dengan lelaki? Kalau yang lelaki mungkin yang sudah lancar dah, yang sudah baca dengan menengok gini, yang sudah lancar dah, mungkin kita kata setahun, dua tahun dia boleh habis. Tapi kalau perempuan lancar pun tak boleh macam tu. Sebab halangan tadi. Jadi halangan ini halangan apa? Kadang-kadang setengah-setengah orang dia sensitif. Kalau kita cakap begini, sebenarnya dia tak fikir dah. Benda ni untung ke rugi, dia tak fikir. Dia kata, ini sahabat macam mana pula. Siapa begitu sekali lah kita. Yang malangnya bukan orang biasa. Orang-orang yang belajar ustaz-ustaz pun cakap macam tu. Begitu ketinggalannya. Begitu ketinggalannya kita dalam membawa agama ni, tak fikir. Benda ni untung ke rugi ke, tak fikir. Kita kira kita saja. Ini sangat tak kenalah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak kena. Jadi untuk baca benda macam ni sedikit sebanyak, saya sudah tulis dah sedikit sebanyak. Misalnya fiqh Imam Bukhari, dalam tu saya sudah bincang dah benda ni, dari segi dalil-dalilnya. Tidaklah saya nak kemukakan di sini sekarang ni, tidak. Cuma satu contoh saja, itu satu contoh. Jadi cuba fikir macam mana nak sama naik, sama maju lelaki dengan perempuan. Sampai satu golongan di kalangan kita sama-sama Islam, dia jadi jauh daripada agama. Kadang-kadang jadi macam, kalau tanya hati dia sebenarnya, dia tidak sampai ke situ. Tapi cara perbuatan dia, tindakan dia tu macam anti-Islam. Nak pembebasan wanita lah, macam-macam. Sebabnya, antara sebabnya, ya itu satu sikap yang salah, tak betul. Tapi orang yang membawa Islam ni pun ada juga tak betul, yang tak kenanya. Sebab dia tak buka. Sepatutnya kita sempitkan jurang itu. Jangan kita semakin luaskan.
Sepatutnya kita sempitkan. Jadi yang ini kalau kata haram, haram Islam haram ke atau haram dari sudut mazhab? Ada beza tu. Ada beza. Misalnya kita kata ketam haram dalam mazhab Hanafi. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak haram. Tidak boleh kita kata kalau dalam mazhab tu haram, maka Islam mengharamkan. Bermakna dalam Islam haram. Tak, belum lagi. Belum lagi. Tapi kenyataan yang berlaku dalam masyarakatnya dahsyat. Dahsyat. Itu bab menghafal Quran. Kalau bab makan pun macam ketam sini. Yang kawan ni melenggok-lenggok. Maka sedapnya makan ketam. Sedap makan ketam. Lepas tu dia meniaga pula. Berapa banyak dia dapat hasil kekayaan. Duit haram. Jadi duit haram lah. Kalau tengok dari sudut pandangan dia, itu kebetulan yang kita buat itu yang terbuka, yang luas. Berapa banyak lagi yang kita sempit? Macam apa ni, baca Quran tadi, di situ Syafi'i sempit. Tempat dia luas pula. Golongan lain pula tidak luas, sempit. Jadi sebenarnya apa ni semua? Apa guna semua ni? Tanpa memikirkan mana yang berguna, yang berfaedah untuk masyarakat, yang menguntungkan masyarakat, mana yang merugikan. Tanpa memikirkan kita pilih satu ini, ini satu. Kita di sini pakai ini. Yang lain-lain macam tak betul caranya. Tanpa yang mengajar tu sendiri, dia sendiri pun tidak sedar yang dia cakap tu menguntungkan masyarakat ke merugikan. Cuba kita fikir macam sotong berapa banyak? Sotong, ketam, udang, kerang dan lain-lain semua haram. Tapi kita kena faham. Ini ya, perincian tu tidak diberikan kepada masyarakat. Haram Islam ke di sisi Islam ke haram di sisi mazhab? Kalau haram di sisi mazhab, tak apa kita berbeza. Bukan bermakna kalau kita langgar yang itu, kita keluar daripada Islam. Bukan begitu. Tapi pahaman masyarakat ni seolah-olahnya begitu. Itu silap. Itu silap. Jadi dengan adanya ramai imam-imam yang mujtahid seperti Imam Tirmizi, Imam Bukhari, sebenarnya membawa rahmat kepada umat. Tapi umat sendiri menyempitkan fikiran dia. Jadi mereka ketinggalan. Ketinggalan. Cuba tengok pasal anjing. Mana ada kalau ada pun polis ke ataupun pegawai-pegawai lain yang pegang anjing tu, dia langgaranlah agama dia, dia tak kira dah agama. Padahal Imam Bukhari kata tak apa, tidak najis anjing. Jadi berapa banyak kelebihan anjing tu, keistimewaan yang digunakan oleh orang-orang kafir. Kalau di kalangan polis, orang kafir lah, sik ke apa ke, mereka itulah yang gunanya. Adapun kita yang Islam ni, kita tak mahu. Berapa rugi? Sedangkan kelebihan dia sebut dalam Quran sendiri, kelebihan anjing. Berapa banyak manfaat orang dapat daripada anjing? Berapa banyak? Di negara-negara maju sampai dia boleh latih anjing tu nak merompak bank pun boleh. Bijaknya anjing dia. Tak payah manusia pergi. Tak payah manusia pergi. Sampai begitu sekali anjing ni cerdiknya. Tapi kita padahalnya di dalam Quran sendiri sebut. Dalam Quran sendiri disebut tentang kelebihan anjing itu. Tapi oleh kerana mazhab yang kita terima tersebar di kalangan umum ni, kalau kena jilatan dia saja pun, 7 kali kena basuh. 7 kali basuh, salah satunya dengan air tanah. Jadi kan susah tu. Susah tu. Yang sebenarnya macam mana? Yang sebenar. Dia tak pergi, tak berjumpa dengan yang sebenar pasal tidak belajar hadis. Duduk belajar fiqh yang di bawah ni, dalam satu lingkaran. Itu saja. Sampai bila nak jumpa? Tak akan jumpa kalau macam tu. Itu sebabnya. Tapi apabila kita buka dengan cara ni, insyaAllah akan nampaklah kelebihan. Akan nampak kelebihannya. Dan kita nampaklah Islam ni memang untuk sekalian manusia, untuk semua tempat, untuk semua zaman. Nampak kelebihan dia. Misalnya pasal anjing tadi. Kalau di tempat-tempat salji, memang dia digunakan sebagai untuk menarik kenderaan. Jadi kalau kita duduk di sana, tak ada susah.
Tidakkah Islam ini untuk semua tempat, untuk semua zaman? Berapa banyak faedahnya sekarang ni nak mengesan dada, nak mengesan itu ini, dengan gunanya kita ketepikan semua. Siapa rugi? Orang kafir yang tidak ikut Islam pun dia dapat kelebihan, dia dapat. Kita yang ikut Islam, dalam Quran sendiri sebutnya kelebihan, tak dapat. Kenapa? Kerana kita mengikat diri kita dengan sesuatu mazhab yang sepatutnya tidak sampai begitu kita ikat. Bukan tak boleh. Sebenarnya mazhab-mazhab ni ada untuk menyenangkan juga, untuk menyenangkan juga. Tapi kalau terlajak, dia sebenarnya merugikan. Sebenarnya merugikan. Jadi kadang-kadang dalam nak menegakkan sesuatu mazhab tu, tarik orang tu, tarik orang ni, kata ini mazhab Syafi'i juga, Tirmizi Syafi'i juga, Bukhari Syafi'i juga. Jadi semuanya tak lari daripada yang empat tu. Yang lain tak boleh pakai. Jadi kalau tak boleh pakai, untuk apa kitab ni diajar, disebar? Untuk apa? Dan kalau Syafi'i bilang, kenapa macam, kenapa dia banyak sangat yang berbeza dengan Syafi'inya? Misalnya macam tadi, masalah anjing, masalah perempuan mengaji Quran, pegang Quran dan sebagainya, berbeza. Berbeza. Jadi macam mana boleh kata Syafi'i? Sebab itu kita kata orang-orang yang mengaitkan dengan sesuatu mazhab ni, sebenarnya dia nak mempopularkan, melakukan mazhabnya. Itu satu bentuk kempen. Pada hakikatnya, orang yang berkenaan ni tidak ada kena-mengena pun dengan mazhab ni, mazhab ni tak ada. Dia ada cara dia sendiri. Dan kalau kita belajar, baca kitab-kitab dia, kita akan nampak kelebihan itu. Misalnya, banyak lagi yang lain kan. Kita selalu tayamum kalau sakit, kalau apa kan. Tayamum pernah cari debu pula. Kalau debu tu, kalau di sini kena cacat, di muka ni katakanlah kena cacat lah, ataupun penyakit-penyakit kulit ni, macam mana nak tayamum? Macam mana? Imam Bukhari bagi penjelasannya. Dia kata tayamum ni dengan muka bumi sa'idan tayyibah, bukan semestinya debu. Duduk atas salji, salji tu saja. Tepuk atas salji tu, duduk di dalam hutan, tepuk pokok kayu, daun kayu tu, boleh tayamum. Sampai begitu mudah, senang kan? Tak adalah jadi kotor ke, boleh menyebabkan jangkitan, kuman ke, tak ada timbul. Cuma kita fikir cara luas, cara luas. Kemudian tayamum sampai sini susah, di sini ya, sudah. Sudah. Kemudian tidak semestinya ada debu, lekat debu dia, jangan, tak perlu. Jadi cuba tengok berapa banyak perbezaan itu. Tapi kita tak fikir dah, tak fikir dah semua tu lebih sesuai yang mana. Cuba bayangkan kalau orang yang duduk di atas gunung Everest, di mana nak cari tanah? Di mana nak cari tanah? Susah tu. Nak turun berapa jauh dah, satu hijau pula nak turun dah. Jadi tepuk saja muka bumi. Muka bumi ni, salji apa pun yang ada di atas muka bumi ni, itu semua boleh. Jadi kalau kita nak apa ni, rebus air dia dulu biar jadi macam ni, susah juga. Bukan semua peralatan kita ada bila kita naik ke tempat-tempat macam tu, kan susah. Ni tayamum maknanya tepuk batangnya, batang kelapa tu, situ pun boleh. Batang pokok, sudah. Kan senang banyak. Cuma orang kata, iya ke ni? Betul ke ni? Namun tak betul. Nanti kita buat salah pula. Itulah yang lebih. Kalau kita belajar, kita akan jumpa lah. Cara ulama-ulama hadis, cara dia menyampaikan Islam memang cukup istimewa. Macam Tirmizi. Dia, kita akan jumpa kan, dia buat satu bab untuk golongan ini, satu bab untuk golongan ini. Ini dalil dia, ini dalil dia. Fikir sendirilah, pilihlah yang mana yang lebih sesuai, yang mana yang lebih kuat dari segi dalilnya. Tengok sendiri. Dia memang buka, dia tidak satu mesti ikut ini, tak ada macam tu. Cara tu berbeza dah, cara mengajar berbeza. Dia bagi kebebasan. Tak apalah, kita tengok lagi di sini. Dakwaan yang mengaitkan Imam Tirmizi dengan mazhab Syafi'i bukanlah langsung tidak berasas.
Tidak kurang ulama dan cerdik pandai yang berpendapat demikian. Punca utama yang mencetuskan pandangan seperti itu ialah kerana beliau kelihatan lebih banyak menyokong dan menterjihkan pendapat-pendapat yang kebetulannya bertepatan dengan mazhab Syafi'i. Kebetulan sebenarnya. Jadi orang-orang yang ta'asub tadi, dia cuba ambil kesempatan itu kaitkan dengan mazhab Syafi'i. Begitu juga mazhab lain, sama juga. Bukan Syafi'i saja, yang lain pun begitu juga. Walaupun demikian halnya, tidaklah patut seseorang itu cepat membuat kesimpulan yang sembarangan. Ini kerana di saat beliau memberi pendapat yang bersesuaian dengan mazhab Syafi'i, di sana juga terdapat banyak percanggahan di antara ijtihad beliau dengan mazhab itu. Jadi apakah pula justifikasi mereka di sini? Nak kata macam mana pula? Sebab itu, kalau kita ikut cara terbuka begini, nampak sebenarnya Imam Tirmizi tidak terikat dengan mana-mana mazhab yang ada sebelum dia dan pada masa dia, tak ada. Kalau kita nampak pendapat dia sama dengan yang ini, kebetulan saja. Kebetulan. Bukan kerana dia mengikut orang itu, tidak. Dia sendiri pandai menilai dalil. Dia sendiri pandai menilai. Kenapa dia nak ikut orang? Supaya kita beginilah, kalau kita pandai memasak. Pandai memasak. Di kedai semuanya tak sedap. Nak buat apa? Rakan kedai buat sendirilah. Dan kita pandai. Kecuali kalau kita tak pandai. Begitulah keadaan ni, ulama-ulama ni. Dia pandai buat sendiri. Kalau makan di kedai, habis duit lagi. Tak sedap pula tu. Kalau sedap, boleh tahan. Boleh lah. Habis duit pun tak apa, kita kata. Ni tak sedap. Nak tahu sedap tak sedap ni, dia kena pandai juga. Kalau makan tu boleh katakan semua, boleh katalah ini sedap, ini sedap, semua boleh. Tapi kalau ilmu, bukan begitu. Kadang-kadang kita kata sedap dengan sebab orang kata sedap. Bukan, macam mana kita nak menilai sedap? Tepat, kukuh, kuat, sesuatu dalil. Susah kepada orang biasa. Susah juga. Tapi kepada orang-orang macam Imam Tirmizi ni, dia dapat menilai. Dia dapat menilai sendiri. Apakah Imam Tirmizi yang dikatakan bermazhab Syafi'i itu akan menentang mazhab imamnya? Bukan begitu cara. Kalau orang itu mengikut sesuatu mazhab, dia akan sokong. Dia akan sokong juga. Dia akan bela. Dia akan takwil mana-mana dalil yang bertentangan dengan pendapat imam dia. Begitu. Tapi Tirmizi tidak. Dia sendiri kritik Syafi'i. Macam tu ke cara orang ikut Syafi'i? Dia sendiri kritik. Jadi kita tengok muka surat 16. Syah Waliullah menggambarkan fenomena yang berlaku kepada tokoh-tokoh hadis yang dikaitkan dengan sesuatu mazhab itu dengan katanya, wa kana ahlul hadis qad yunsabu ila ahadil madhahib likathrati muwafaqatihi. Ulama-ulama hadis kadang-kadang dikaitkan dengan sesuatu mazhab hanya kerana terdapat banyak persamaan pendapatnya dengan mazhab tersebut. Itu. Ini kaitkan dengan mazhab dia, ini kaitkan dengan mazhab dia. Yang sepatutnya kita tidak begitu terbuka lah, bersikap terbuka. Kalau orang yang belajar betul, kita tidak kata orang Syafi'i atau mana-mana mazhab ni dia tertutup fikiran semuanya. Tidak, tidak. Misalnya di dalam matan, matan Zubat, kitab Zubat, Manzumah Zubat itu, Ibnu Ruslan pengarah dia Syafi'i. Tapi dia ulama hadis juga. Dia syaratnya yang jenis terbuka, dia kena ada juga hadis tu. Dia masuk juga dalam bidang hadis, baru dia terbuka. Apa dia kata? Dia kata wa Syafi'i wa Malikun Nu'man wa Ahmad ibn Hanbal Sufyan wa ghayruhum min sa'iril a'immah ala hudan wal ikhtilafu rahmah. Syafi'i, Syafi'i wa Malikun Nu'man, Malik dan Nu'man. Nu'man itu maksudnya Imam Abu Hanifah lah. Wa Ahmad ibn Hanbal Sufyan. Ahmad bin Hanbal dan Sufyan. Sufyan tu ada dua. Kedua-duanya mujtahid. Jadi zaman itu ramailah mujtahid. Tak ada yang ni perli, yang kata macam tak ada, masing-masing.
Ahmad bin Hanbal dan Sufyan, ada dua, Sufyan Thawri dan Sufyan bin Uyainah, kedua-duanya mujtahid. Wa ghairuhum min sa'iril a'immah, dan lain-lain imam semuanya ala hudan, betul semuanya, di atas petunjuk semuanya. Wal ikhtilafu rahmah, dan perbezaan pendapat di antara mereka adalah rahmat untuk kita. Tapi di mana rahmat itu? Di mana rahmat kalau kita tidak bersikap terbuka? Itu seorang tokoh Syafi'i, dia terbuka, dia kata begitu. Kalau yang alim tu yang sempitkan apa ni mazhab ni, sebenarnya ya tidak macam itulah. Kalau macam tu dia tidak, dia terbuka. Macam kita kata tadi lah, di mana rahmat ni? Kau tengok rahmat macam tadi lah. Rahmat kalau perempuan nak menghafal Quran, kalau ikut Bukhari, rahmat. Tapi kita tak pernah ikut, tak tahu pun macam mana nak ikut, tak tahu pun. Sebab apa? Tak pernah didedah. Kalau tak ada dalam empat mazhab tu, tak ada, macam tak betul. Padahal Imam Bukhari bahas dalam kitab Bukhari, dia bincang dengan cukup detail, dengan dalil-dalil yang kokoh, dan dia tolak semua dalil-dalil yang menjadi pegangan kepada orang yang mengatakan tak boleh perempuan yang datang bulan itu baca Quran, pegang Quran, bawa Quran. Dia tolak semua. Kemudian kita tengok dari segi untung ruginya, memang baik yang dia, baik yang dia, walaupun dia kata apa ni, perempuan ini boleh baca Quran, pegang Quran, bawa Quran semua dalam keadaan datang bulan. Tetapi Imam Bukhari seperti imam-imam lain juga, kalau dalam bab sembahyang dia kata tak boleh. Itu yang disepakati. Perempuan yang datang bulan, tak ada siapa pun ulama yang kata kena sembahyang, kena qadha, tak ada. Termasuklah Imam Bukhari. Jadi kita kena tahu yang mana yang disepakati, yang mana yang khilaf. Kalau yang khilaf tu kena faham. Ada kalanya kita ikut yang lain, tidak yang biasa, itu rahmat. Tak ikut itu jadi menyusahkan, merugikan. Ibnu Ruslan sudah katakan wal ikhtilafu rahmat, semuanya betul, semuanya di atas petunjuk. Dia guna Quran dan Sunnah juga, bukan guna benda lain. Cuma kita tidak pernah didedahkan cara dia faham, cara dia faham. Kata-kata Syah Waliullah ini tentunya dilontarkan sebagai menyanggah pendapat setengah orang yang mendakwa imam-imam besar itu juga muqallid, hanya kerana pendapat dan ijtihadnya kelihatan sama dengan mazhab-mazhab tertentu. Jadi muqallid ini mana dia ikutlah, ikut membabi buta gitulah tanpa tahu dalil. Orang macam ni kau muqallid, patut ke kita kata muqallid? Kalau kita yang biasa ni, yang jahil ni, kita patutlah kita kata kan. Tapi macam Tirmizi, macam Bukhari ni pun nak masuk dalam senarai muqallid, itu terlajak, terlampau dah. Hujah yang kokoh betapa Imam Tirmizi bukanlah muqallid seperti mana yang disangkakan oleh sesetengah orang boleh ditelusuri dan diperhati pada pendapat beliau sendiri di dalam jami'nya. Sebagai contoh, di bawah bab ma ja'a fi ta'khir az-zuhr fi shiddatil har, di bawah tajuk tu jelas kelihatan, yakni bab hadis-hadis tentang mentakhirkan, melewatkan sembahyang zuhur pada ketika panas kuat sangat. Pada ketika sepanas kuat sangat, kita boleh lewatkan, dan lewat itu lebih afdal, bukan sembahyang awal itu lebih afdal dalam keadaan itu. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, dalam semua keadaan panas ke apa ke, yang lebih afdal sembahyang zuhur ialah di awal waktu. Begitu kan pendapat dia. Tengok Imam Tirmizi, jelas kelihatan keputusan yang diambil oleh Imam Tirmizi berlawanan dengan ijtihad dan pegangan Imam Syafi'i. Jadi dia kritik pula Imam Syafi'i. Dia kritik pula di situ. Kita akan jumpa lah nanti. Kita akan jumpa. Jadi macam ni kalau kita nak kata muqallid kepada Syafi'i, dia bawa dengan dalil-dalil dia sama seperti cara Syafi'i buat juga.
Jadi tentu sekali orang-orang seperti Imam Tirmizi ini bukan muqallid. Muqallid ini orang yang ikut tanpa mengetahui dalil orang yang diikutinya. Orang tu kata begitu gitu. Itulah muqallid. Walaupun dalam Islam ni memang diharuskan dari segi fiqh, tetapi bukan yang terbaik untuk umat Islam berada dalam keadaan itu. Bukan yang terbaik. Yang lebih baik ialah kita kalau nak ikut orang pun biar kita tahu apa dalil dia. Itu sekurang-kurangnya biar tahu. Jangan tak tahu langsung. Kalau boleh lah, kalau tak tahu, tak mampu ataupun tak ada peluang, tak ada kesempatan, boleh lah. Tapi itu bukanlah yang terbaik. Yang terbaik kalau boleh jadi macam mereka ni lah. Fikir sendiri, boleh buat kajian apa ni, berpandukan dalil-dalil utama dalam Islam, Quran, Sunnah dan lain-lain. Itu yang terbaik. Orang, seseorang Islam itu akan jadi lebih apabila dia ada kemampuan itu, ada kelebihan. Tetapi jadi sebagai muqallid itu di peringkat terdesak sangat. Terdesak sangat. Cara tak belajar langsung. Cara tak belajar langsung. Walaupun dibolehkan, tapi bukan apa ni yang terbaik. Menafikan Imam Tirmizi daripada dikaitkan dengan mana-mana mazhab Imam Mujtahidin bukan terbatas dengan dalil di atas saja. Terdapat banyak sekali petunjuk lain di dalam kitabnya yang ternyata jika diperhalusi dan dipertimbangkan dengan fikiran yang saksama akan mencerminkan kedudukan sebenar Imam Tirmizi. Misalnya beliau menulis, ini kita akan jumpa ni satu-satu, lebih banyak lagi lah bila kita masuk ke dalam kitabnya yang sebenar. Cuma saya bagi panduan asas apa cara Tirmizi ini, cara penulisan dia, metod dia macam mana. Ini mukaddimah ni perlu. Kalau kita tak baca ini, tak tahu yang ini kosong, pergi kosong, susahlah. Macam kita pergi tempat pameran buku lah, mesin tu baru nak cari, susah. Kita pergi tu biar ada dalam kepala kita nak yang macam mana, baru sedar. Misalnya beliau menulis, wal amal ala hadha inda ashabina wa inda Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Inilah pegangan ashab kita, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Apa yang dimaksudkan dengan ashab kita? Kalau dia ni Syafi'i, kalau Imam Tirmizi ini Syafi'i, dia tak akan buat macam ni. Inilah pendapat Syafi'i, pendapat kita, imam kita, ataupun seumpama itulah. Tapi tidak, dia asing-asing. Ashabina lain, Syafi'i lain. Bila Imam Tirmizi mengatakan begitu, ia berarti mazhabnya mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab lain yang disebutkan bersama adalah entiti yang berlainan. Terutamanya kepada yang belajar nahwu, bahasa Arab. Sebab dia kata wal amal ala hadha inda ashabina wa inda wa. Al-atfu bil waw yaqtadhi al-mughayarah. Gitu mengikut kaedah nahwunya kan. Kalau ataf dengan waw memberi makna, ma'tuf dengan ma'tuf alihnya itu dua perkara yang berlainan, berbeza, bukan sama. Ini kaedahnya. Sebab itu kita kata lain. Bukan ataf ni ataf tafsiri, bukan. Ini ataf yang memberi makna lain. Misalnya kita kata saya minum air dan makan nasi. Jadi air dengan nasi itu benda sama ke? Tentu tidak. Tentu tidak. Sebab ada. Tapi kalau bahasa kita Melayu ni, dan ni memberi makna begitu ke? Saya pun tak pastilah. Dan ni memberi makna mesti lain. Ahmad dan Khalid masuk ke dalam dewan ini.
Jadi Ahmad dan Khalid dua orang yang sama ke orang lain? Lain. Ha, sebab apa? Sebab waw dan Khalid. Ahmad dan Khalid. Dia memberi makna Ahmad dan Khalid tu orang lain-lain, bukan orang yang sama. Tak boleh sama. Jadi begitu bila dia kata ashabina wa inda Syafi'i, ini lain-lain, bukan yang sama. Begitu juga di bawah bab ma ja'a fi an-nahy 'anil muhaqqalah wal muzabana, beliau menulis huwa qawlu Syafi'i wa ashabina. Itulah pendapat Syafi'i dan ashab kita. Jadi Syafi'i lain, ashab kita lain. Sebab waw, ada waw tu. Kita kata mengikut kaedahnya ataf dengan waw, memberi makna berlainan. Ha, kalau Imam Tirmizi ni bermazhab Syafi'i, dia tak akan kata begitu. Dia tak akan kata begitu. Kerana mazhab Syafi'i juga merupakan mazhabnya. Apa perlu dan apa faedahnya Imam Tirmizi mahu memisahkan dirinya daripada Syafi'iyah? Apa faedah? Jadi jelaslah di sini bahawa ashab kita yang dimaksudkan Imam Tirmizi itu adalah mazhab dan pegangannya yang tersendiri, dan bukan dia berseorangan. Bukan dia berseorangan, bukan Syafi'iyah, dan bukan juga mazhab-mazhab lain selain Syafi'iyah. Menurut Syekh Siraj Ahmad As-Sarhindi dan Allama As-Sindi, pensyarah kepada Jami' Tirmizi, apa yang dimaksudkan oleh Imam Tirmizi dengan katanya ashab kita adalah kumpulan ulama hadis atau ahlul hadis. Ini pendapat ni pensyarah-pensyarah Tirmizi sendiri. Dan pengarang kepada kitab Muqaddimah Tuhfatul Ahwazi, Tuhfatul Ahwazi itu syarah kepada Tirmizi. Pengarang dia yang terkenal Mubarak Furi itu, Abdul Rahman Al-Mubarak Furi, orang India itu. Dalam Muqaddimah dia, Muqaddimah dia satu besar, satu jilid. Ini nipis ini Muqaddimah. Kalau baca yang itu lagilah panjang. Banyak lagilah yang dia bincangkan. Mana sebelum masuk belajar Tirmizi tu kena faham ini dulu. Ini dulu Muqaddimah ni dahulu. Kalau tak faham betul, dia akan adalah yang tak kena bila masuk ke dalam. Dia persiapan tu kena ada. Seperti orang nak masuk ke dalam hutan, orang tua kata kena ingat sikit, jangan cakap tak untuk pasal. Merendah diri saja nak. Kena ikut. Jangan pandai-pandai. Jangan nak bangga, nak besar ke diri, nak cakap sedap. Jangan. Jadi kita ikut. Itu cara. Ini pun kalau nak belajar Tirmizi, kena muqaddimah dulu. Kena faham dulu yang ini. Dalam kitab dia, dalam kitab tu dia kata, dan di dalam syarah dia tu 10 jilid, 11 jilid itu sekali dengan muqaddimah tu 11 jilid. Di dalam kitab-kitab dia selalu sebut ni ashab, ashabuna ni maksudnya ahlul hadis, ulama-ulama hadis seperti Imam Bukhari, imam-imam lain lagi, tokoh-tokoh hadis yang besar tu, itu maksudnya. Jadi kalau kita kaji, baca dan belajar betul-betul kitab Tirmizi itu, kita akan nampak Imam Tirmizi ada cara dia yang tersendiri. Dia tidak terikat dengan mana-mana. Dan tidak perlu pun begitu. Sebenarnya rugi. Kadang-kadang masyarakat kita, di masyarakat, bukan kita saja, mana-mana pun, dia ni membantu, tidak menyokong, tidak memberi sokongan moral pun tidak, dalam mengembangkan cara berfikir. Kalau orang berbeza sikit, dia cok macam-macam. Ini penyakit tidak sihat. Masyarakat yang tidak sihat, yang merugikan dia sendiri. Sepatutnya ahli ilmu, bagilah peluang kepada dia. Dia nak cakap kata apa, dengar dulu. Bagi peluang. Berapa banyak, kalau dia boleh bagi, boleh kemukakan kepada masyarakat, berapa banyak faedahnya, untungnya masyarakat. Tapi kadang-kadang masyarakat tu sendiri tak pandai. Dia tak tahu sebenarnya ini rahmat. Ini rahmat untuk dia sendiri. Menyebabkan jadi berapa ramai orang yang pandai dia tak berani. Kalau dia tak kemah betul, dia tak berani.
dia takut orang kata dia, dia macam-macam. Susah lah. Jadi mengikut ulama-ulamanya, mereka menyimpulkan bahawa pendapat dan mazhab Imam Tirmizi secara keseluruhannya lebih cenderung dan lebih banyak persamaannya dengan pendapat ulama Hijaziyin seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i. Lebih banyak serupa dengan mereka itu. Contohnya apabila Imam Tirmizi mengemukakan dua hadis yang menjadi dalil dalam sesuatu masalah fiqh, hadis yang mula-mula dikemukakan oleh beliau biasanya, bukan semua, biasanya adalah dalil yang menyokong pendapat Hijaziyin. Manakala hadis seterusnya sama ada merupakan asas atau isyarat kepada asas pegangan ahli Kufah atau golongan Kufiyin. Garapan seumpama ini oleh Imam Tirmizi di dalam kitabnya telah memberi gambaran kepada ulama-ulama kemudian bahawa pendapat beliau lebih cenderung kepada ulama-ulama Hijaz, atau beliau lebih menyetujui pendapat mereka, lebih banyak kebetulan sama. Itulah sebab Imam Tirmizi dia buat tajuk dalam apa ni kitab dia ni, kalau ia berkaitan dengan fiqh, kita akan dapati dia akan misalnya di golongan yang mengatakan baca bismillah dengan kuat. Nah, ketika baca Fatihah tu, baca kuat. Dia buat pula bab golongan yang mengatakan tak perlu baca. Dan macam-macam lagi lah yang lain-lain dia buat. Tujuannya dia nak cerita ada macam-macam pendapat di sini. Berbeza pendapat di sini kerana dalil-dalil dan hujah-hujah berupa hadisnya ada yang menjadi pegangan masing-masing itu ada. Kemudian pendapat dia, dia akan bagi. Dia akan bagi dengan cara tadi. Dia orang-orang zaman dulu ni dia bercakap, dia tidak seperti kita sekarang. Dia banyaknya seni. Dia tidak terus terang kata-kata. Sangat berlembut, berhalus. Sangat lembut. Jadi kita nak faham dia sendiri pendapat macam mana, kita kena masuk rapat dengan dia lah. Kalau ikut luar tak nampak. Kalau ikut luar tak nampak. Jadi Imam Tirmizi pun begitu juga sebab dia berhalus. Imam Bukhari pun sama juga. Kadang-kadang dia kritik, dia tak sebut siapa-siapa, dia tak sebut. Kalau kita baca sendiri, kita tak nampak pun dia ada kritik siapa-siapa. Padahal kepada pengkaji-pengkaji dia, mereka nampak sebenarnya dia nak kritik ini. Dia nak kritik orang ni, orang ni. Tapi cara dia tu halus. Baiklah, habis itu dari segi mazhab Imam Tirmizi. Kita perlu faham benda-benda macam ni. Perlu jelas lah berhubung dengan mazhab. Sejauh mana ke kita perlu bermazhab? Mazhab itu wajib ke? Lebih baik ke? Mazhab mana yang lebih baik? Tak boleh nak kata secara mutlak yang ini lebih baik. Kepada orang yang belajar, dia tak kata begitu. Cuma kita boleh kata dalam masalah ni dia lebih baik, lebih kuat dari segi dalil. Dari segi sesuai pun lebih sesuai yang dia. Yang ini kurang sikit. Tapi pada masa yang lain, dalam masalah yang lain, yang ini lebih kuat, lebih baik, lebih sesuai daripada yang tadi. Jadi nak kata satu mazhab ni ada kebaikan semuanya, dia lebih baik daripada yang lain, tak ada. Tak ada macam tu. Kalau kata macam tu juga silap. Tak sampai masa dia, kita tak terasa. Sampai masa dia terasa, silap kita, rugi kita. Jadi mestilah kena terbuka. Pentingnya kita belajar hadis ni, satu keuntungan dia, kelebihan dia, iaitu dia terbuka. Kalau nak tertutup juga belajar hadis, tak boleh. Tak boleh. Itu tak layak, tak sesuai. Baik pergi belajar fiqh saja, fiqh satu mazhab. Kalau tak mau terbuka, tak boleh belajar hadis. Sebab apa? Dalam kitab tu dia sebut bukan setakat mazhab empat yang tak ada dah, orang tak ikut, dia sebut lagi. Terbuka sampai begitu Imam Tirmizi ni, yang tak ada dia sebut lagi.
Dan kita kena ingat, setengah-setengah orang dia kata susahlah kalau banyak sangat ni tak ada nak ingat eh, yang mana satu yang lebih baik. Tidak, mana yang berkenaan dengan kita sudahlah. Itulah yang kita kena tahu. Tak perlu tahu semua. Itulah yang saya sebut dalam buku-buku saya pun ada tulis juga berkenaan dengan cengkeram. Cengkeram. Deposit kita kata. Dan sebagainya. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, lain-lain tak boleh, haram. Duit tu, hasil tu. Sekarang ni kita pergi nak potong, potong baju lah kita, potong kot, satu kot kita kata. Pergi kedai. Dia pun minta lah cengkeran dengan kita. Sebanyak ni. Kita pun bagi. Jadi cengkeran itu sebahagian daripada yang sepenuhnya lah, bagi dulu. Bagi dulu. Jadi kalau dia tak ambil, duit itu hangus lah jadi. Dapat apa ni kepada tukang jahit lah, kedai jahit. Kita tak boleh nak pergi tuntut. Jadi kalau mengikut mazhab kebanyakannya tak boleh. Tak boleh, haram. Sedangkan berapa banyak orang duduk kedai gambar, kedai macam-macam bukan kedai jahit saja. Banyak lagi kedai-kedai lain. Memang itu yang digunakan. Kita tahu ke kita ikut siapa dalam bab tu yang kita semua duduk buat ni. Kadang-kadang kita pun heran juga orang kata mesti ikut Syafi'i, mesti ikut Syafi'i. Yang mana Syafi'inya? Itu bukan Syafi'i tu. Itu mazhab Bukhari. Tengok sesuai dia masuk . Sebabnya kalau kita fikir dari segi logik pun ya, bukan senang nak buat baju kot ni. Satunya kain dia tu mahal. Yang kedua dia telah menghabiskan tenaga dia jahit ni. Tiba-tiba tak jadi. Dia nak jual kepada siapa yang sesuai saiz dia tu. Mungkin susah juga. Dari segi logiknya, tak sabar. Jadi orang tak jadi main-main. Kalau nak jahit, nak potong baju, betul-betul nak. Jadi dengan cara macam tu, ada kebaikan yang orang duk guna sekarang ni. Itu bukan Syafi'i pun. Bukan Syafi'i. Jadi kita tak tahu. Kita tak tahu. Siapa yang membenarkan pula tu? Yang mengatakan boleh itu berdasarkan mazhab mana? Ini penting. Penting. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, haramlah. Jadi, makan duit haramlah. Tukang jahit tadi ataupun tukang gambar tadi, makan duit haram. Jadi kita nak begitu. Tidak kan? Jadi kalau tidak, tak boleh dengan semata-mata tidak. Sedangkan kita duduk yakin kita ikut Syafi'i. Sedangkan bukan Syafi'i macam tu. Sepatutnya kita tahulah dalam masalah tu, ini pendapat Bukhari. Barulah nampak peranan Bukhari, jasa Bukhari. Barulah nampak. Kalau tidak ni, kita dengar cerita Bukhari ni orang hebat, lebih terutamanya dalam hadis, kitab dia tu yang paling utama lah. Tapi bila kita pakai yang dia, mana pendapat dia yang lebih, yang istimewa, yang kita boleh tumpang dia? Mana? Tak tahu. Usahkan orang biasa, orang belajar pun tak tahu. Itu yang malang. Cara belajar tu tertutup. Cara belajar tu tertutup. Berapa banyak dalam bab fiqh yang lain lagi. Sebenarnya kalau dibuka, baru kita nampak. Baru kita nampak macam jual beli bersyarat. Syafi'i tak boleh, Hanafi tak boleh jual beli bersyarat. Saya sebut selalu sebab benda ni biasa digunakan dalam masyarakat. Tapi kita tidak tahu mana puncanya jual beli bersyarat. Jadi syarat misalnya kita beli jam ke apa-apa ke dalam masa satu tahun, saya kalau rosak, jadi tuan kedai penjual itu dia kata waranti lah dia, dia akan baiki, dia akan baiki. Jadi dia tanggung semua. Setengah-setengah penjual kalau beli dengan kita, kedai kita, kita pergi hantar sampai ke rumah. Kan? Dia pergi hantar dengan lori dia. Jadi itu macam ada syarat itu. Semua duduk pakai macam tu. Pendapat siapa? Kalau tidak pendapat Bukhari, guru Imam Tirmizi, yang dia kata ashabuna, ashabuna tu siapa? Kita kata itu menyusahkan. Jadi sebenarnya baik. Dengan cara itulah peniaga-peniaga berebut-rebut nak menarik pelanggan. Segar. Terbuka, tidak kata tertutup satu cara. Berapa banyak benda-benda macam ni yang berlaku dalam masyarakat, kita tak tahu punca dia.
yang sebenarnya berapa lama kita duduk pakai yang Bukhari itu. Tapi kita tak tahu. Kita duduk ingat yang dia buat ni ikut Syafi'i lah. Jadi Syafi'i, semuanya lebih Syafi'i. Hanafi ke? Sebenarnya, padahal dalam Syafi'i tak ada itu. Tak boleh. Yang boleh tu ini. Biarlah kita tahu. Yang kita guna tu hak siapa? Hak siapa? Jadi kita duduk letak atas orang yang bukan, tak ada kena-mengena pun. Apa orang kata? Lembu punya susu, sapi dapat nama. Jadi macam tu. Tak adil, tak patut macam tu kan? Tak patut. Kenapa? Sebab orang tidak belajar kita-kita adil. Itu sebenarnya. Kalau belajar kita adil, dia akan berjumpa benda-benda macam ni. Akan berjumpa. Sebab kita beragama ni, kita nak pakai, kita nak guna, nak hidup dengan agama. Itu tujuannya. Jadi agama ni hak satu orang kah? Tidak. Semua masing-masing bagi sumbangan, bagi pengorbanan, kadar masing-masing. Semuanya nak kebaikan, nak bagi keuntungan, kebaikan kepada umat. Habis itu cerita mazhab. Kita pergi kepada bab lain pula. Kedudukan jarh dan ta'dil yang dilakukan oleh Imam Tirmizi. Sebab Imam Tirmizi dia bukan seorang faqih mujtahid dalam bab fiqh sahaja. Dia juga ahli hadis. Itulah lebih terkenal sebagai ahli hadis. Jadi Imam Tirmizi banyak juga. Dia kata hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini macam-macam lagi. Dia kata. Jadi sejauh mana apa kedudukannya jarh dan ta'dil ia dilakukan oleh Imam Tirmizi. Dia kata orang ni boleh pakai, orang ni tak boleh pakai, orang ni lemah, orang ni kuat. Ini sejak mana pendapat dia tu boleh kita pakai? Seperti mana ulama besar yang lain, Imam Tirmizi juga mampu menganalisa dan membuat penilaian sendiri terhadap sesebuah hadis. Berbekalkan ilmu yang melaut luasnya, hasil daripada pengajian yang lama dan mendalam di bidang ini, atau dengan kata lain, beliau juga seperti tokoh-tokoh besar yang lain mempunyai otoriti untuk melakukan jarh dan ta'dil terhadap perawi-perawi. Jarh dan ta'dil ni, kita nak tahu hadis ini ialah mungkin di kalangan kita ni yang pandai dah kan, ada juga ada juga yang terlalu asas, saya asas pun dia tak tahu lagi Jadi kalau kita pergi tu begitu, saya rasa dia jemu juga yang baru-baru tu kan. Jemu juga. Yang kalau yang lama tu tak apa, dia tahu dah apa jarh dan ta'dil itu. Kalau yang baru ni apa jarh dan ta'dil tu pula. Jadi kalau saya pergi tu tinggal gitu tanpa bincang, mungkin menjemukan. Jadi dia tak faham apa bendanya. Jadi sesuatu hadis itu nak boleh kita kata hadis ini sahih, hasan, dhaif, maudhu', dia berdasarkan perawi-perawi. Berdasarkan orang yang bawa cerita, orang yang bawa cerita tu dalam pengajian hadis ini sudah dibukukan seramah mana yang ada, ada nama dia. Kita kata dalam Tirmizi ke dalam kitab-kitab lain ke, satu orang misalnya Harith, nama dia Harith. Jadi Harith ni Harith mana? Harith Al-A'war. Akan kita jumpa dalam kitab-kitab Rijal. Dipanggil kitab Rijal, kitab tentang perawi-perawi hadis. Jadi perawi itu dinilai oleh ulama daripada yang sezaman dengan dia lagi sampai kemudian orang tu buat kajian. Kajian. Jadi dia ni macam mana sebenarnya? Orang yang baik ke? Kalau ahli ilmu, ahli ilmu betul ke atau macam mana? Dia ni ingatan dia kuat ke dia jenis pelupa? Macam-macam lah, itulah yang dibuat kajian. Jadi kalau ulama tu boleh dikatakan sepakat mengatakan dia ni ingatan dia tak boleh, tak boleh kita harap, tak boleh percaya. Hari tu lah sebab jadi dhaif. Tidak semesti dia tu orang jahat. Tidak semesti. Dia orang baik sangat tapi ingatan dia tu sudah berubah. Katakanlah di suatu ketika dahulu tak apa, tak jadi masalah. Tapi daripada tahun sekian-sekian tu dia jadi nyanyuk. Jadi ulama-ulama buat kajian daripada tahun berapa dia nyanyuk. Jadi orang-orang yang menerima hadis daripada tahun itu dan kemudian, riwayat dia dhaif. Tapi kalau yang sebelum itu tak apa. Itu satu hal. Dan banyak lagi lah keadaan-keadaan
untuk kita mengenali perawi. Mengenali perawi ini penting. Sebab inilah yang menentukan kedudukan hadis itu. Selain daripada kandungan hadis itu sendiri yang nak dibincangkan. Yang pertamanya kita tengok perawi dia tu. Kalau perawi dia tu orang yang lemah, tidak semestinya dia tidak baik. Lemah ingatan dia. Ada setengah-setengah perawi ni, dia kalau dia riwayatkan berdasarkan kitab yang dicatatkan dia, boleh pakai. Tapi kalau berdasarkan ingatan dia, tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Jadi kita kena tahulah siapa yang ambil dengan dia berdasarkan catatan dia. Siapa yang ambil daripada dia berdasarkan ingatan dia. Kita kena tahu. Dalam kitab-kitab Rijal, dia sebut semuanya tu. Jadi Imam Tirmizi pun dia pakar dalam bidang tu. Jadi dia ada hak untuk jar. Jar itu mengatakan seseorang perawi ini dia ada kekurangan dia. Kekurangan. Kekurangan yang menyebabkan hadis dia ni, kalau untuk peringkat ni boleh pakai, kalau untuk peringkat ni tak boleh. Itu jar. Dia ada banyak pula lah istilahnya itu. Jar itu ta'dil, mana kita katakan perawi ni orang bagus, baik, ada kelebihan dia. Kelebihan dalam bab mana pula? Kelebihan dalam bab mana? Jadi ini semua ni dikaji oleh ulama-ulama hadis. Imam Tirmizi pun dia kaji juga. Jadi kadang-kadang ulama-ulama hadis ni dia kaji, dia ketat sangat, dia ketat sangat. Kalau tak jelas dia tak mahu pakai dah. Tak mahu pakai. Dia kata dhaif tu. Yang ni pula longgar sikit. Longgar sikit. Misalnya hadis an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi. Imamul Jarh wa Ta'dil apa ni, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dia kata semua hadis kalau ada dalam sanad dia macam ni. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, walaupun di bawah dia tu macam mana hebat pun perawi, kalau ada ni semuanya dhaif, kata dia. Semua dhaif bagi dia. Bagi dia. Itu jah dia lah tu, jah. Kenapa? Kerana dia ni ambil Amr bin Shu'aib. Shu'aib ni dia tidak ambil secara langsung daripada datuk dia. Jaddi itu datuk dia tu, namanya Abdullah bin Amr bin Al-As, sahabat Nabi. Dia tidak ambil secara langsung daripada datuk dia ni. Kebanyakannya dia ambil berdasarkan dia baca dalam buku catatan datuk dia. Dengan sebab itulah dia panggil wijadah. Wijadah. Dia dapati dalam apa ni keluarga dia tu ada buku tu, dia pun ambil. Bukan dia dengar daripada datuk dia secara langsung, dia ambil daripada buku. Dia hafal ke ataupun dia catat suku pula, dia catat. Kenapa Yahya bin Sa'id tak mahu terima? Orang lain kata, tak apa boleh, dia sempat juga dengar datuk dia. Bukan dia tak dan dengan datuk dia, dia belajar juga. Cumanya Yahya bin Sa'id kata, dia dengar semua ke yang ada dalam kitab tu? Bukan sebahagian saja. Yang sebahagian yang dia dengar tu yang mana? Yang mana? Tak dapat pasti. Bila tak dapat pasti, tak boleh. Sebab apa? Ini cermat ni cara ulama nak tapis hadis. Sebab apa? Sebabnya, pastikah kamu pastikan semua tu ditulis oleh datuk dia? Takut ada orang lain pula yang datang. Dia celah tu dia, saat tambah pula. Kamu pasti? Kalau pun kamu pasti, tak apalah. Kalau tidak pasti, boleh jadi kadang-kadang orang dia boleh tiru. Berapa banyak dalam apa ni sejarah perawi-perawi ni yang macam tu berlaku. Sebenarnya apa ni perawi ni bagus, tapi anak saudara dia ataupun siapa-siapa ini yang buat kacau, jadi punah. Semua jadi rosak riwayat dia tu. Orang tak mahu pakai sebab anak saudara dia atau siapa-siapa lagi yang berkenaan dengan dia tu tokoh tambah. Habis tak boleh pakai. Jadi benda-benda macam ni dia kena tahu cerita tu, barulah dia boleh menilai seseorang perawi tu. Barulah dia boleh kata ini riwayat ini dhaif. Riwayat ini paling tinggi pun macam yang tadi hasan. Tapi ada juga ulama yang kata riwayat an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi sahih. Kalau yang lain-lain lah, yang lain-lain tu beres. Tapi kalau tak beres tak boleh. Tengok keadaan lah.
asasnya riwayat itu an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi. Jadi tengok, orang ni nilai begini, dia kata dhaif, yang ni kata hasan, yang ni kata sahih. Tengok cara menilai itu kan tak sama. Tak sama. Sama sebenarnya benda lain pun sama yang dalam dunia ni, tak sama. Tanya ni begini, tanya ni begini, tak sama. Tapi yang mana yang sebenar? Yang mana yang lebih tepat? Itu kena belajar lah. Kita ni baru dah belajar Tirmizi, belum belajar lagi yang jar dan ta'dil, apa ni, perawi-perawi rijal tu. Tak lagi, banyak lagi lah yang kena belajarnya, kira-kiranya. Kalau nak tahu semua tu, kalau nak tahu semua tu. Cumanya kita ni orang biasa ni susah juga nak tahu. Susah. Kalau ahli dia, dia tahu. Begini contohnya, saya nak buat contoh saja kan. Kalau di Kelantan dia ada pagi-pagi tu orang makan nasi belau. Nasi belau kan. Sini pun ada juga, tapi baru mungkin, tidak umum sangat. Tapi nasi belau di sini ni, kalau kita tanya orang luar lah, orang Johor ke orang yang tidak ada, bukan itu makanan asal dia. Kalau kita apa ni, bagi kat dia nasi belau, dia boleh tahu ke nasi belau yang sebenarnya yang dikatakan sedap tu macam mana? Tak boleh tahu kan? Susah. Tak boleh tahu. Dia kena tanya orang Kelantan juga. Nasi belau yang sedap ni macam mana? Padahal nasi belau saja bukannya rumit sangat nak buat tu. Bukan ada apa pun. Dia ada gulai satu, sabar tu je. Yang macam tu pun tak sama. Kita yang tidak ikuti betul ni tak boleh nak tahu. Begitulah. Jadi kalau orang yang belajar betul, dia boleh kesan dan boleh tahu yang ni sebenarnya macam mana. Sebenarnya macam mana. Baiklah. Dalam bidang pengajian hadis, ilmu jarh dan ta'dil merupakan komponen terpenting untuk seseorang itu mampu menganalisa sesebuah hadis dengan baik. Tanpa ilmu ini, mustahil kelayakan yang diperlukan itu dicapai. Pemusatan usaha, tenaga dan kebijaksanaan di samping masa yang cukup diperlukan untuk menguasainya. Memang susah lah. Susah ni. Jadi minta maaf lah kalau yang ada ni, yang ada dalam majlis kita ni ada yang saya ni orang Kelantan, lebih selesa dengan bahasa Kelantan. Dia kata tak jijok. Tak jijok. Gak apa dia cakap ni. Memang itulah bidang dia, bidang dia. Kalau kita nak belajar, sebab yang kita nak belajar ni Jami' Tirmizi ni yang lengkap, yang lengkap. Mungkin kita biasa dengar yang biasa-biasa. Kalau yang belajar tu memang tahulah kitab Bahrul Madhi kan, Bahrul Madhi karangan Syekh Marbawi tu, karangan Syekh Marbawi tu kan. Sekarang ni diperbaharukan bahasanya katanya. Saya pun tak tengok macam mana, sejauh mana kejayaan dia, wallahu a'lam. Tapi yang asal tu saya tengok, karangan dia tu yang asal. Kita kena tahu yang Syekh Marbawi buat itu, dia syarah itu ialah tajrid Sunan Tirmizi dan mukhtasar dia, bukan Tirmizi sepenuhnya. Bukan Tirmizi sepenuhnya. Yang kita nak buat ni dalam rancangan kita ni Tirmizi sepenuhnya. Yang dia buat itu tidak sepenuhnya. Sanadnya tak ada. Tu ada an Abi Hurairah. Lepas tu komen itu Tirmizi ini tak ada bahasa, ada dia buat semua tu. Sebab ini mukhtasar. Dia syarah kepada mukhtasar. Itu pun 9 jilid. Kan 9 jilid? Itu pun 9 jilid. Jadi kalau kita nak bahas dengan halus seperti yang Imam Tirmizi nak, yang dia buat, yang dia buat, memang banyak lah, banyak perkara lah. Kena guna tu. Dari segi ilmu rijal, ilmu jar dan ta'dil ni sangat penting. Jadi sekurang-kurangnya begini, begini kita ni
orang awam, masyarakat umumnya gini, biar kita tahu satu-satu ilmu ni bukan senang nak kuasai. Bidang apa sekalipun, sekurang-kurangnya bila kita tahu, penat sangat nak boleh benda-benda ni, kita akan tahu menghargai. Sekurang-kurangnya itu tak apa dah. Jangan kita tak tahu apa pun, macam kita tak tahu ni permata ni kan, permata ni, permata ke atau kaca, itu pun kita tak tahu. Teruk sangat kalau macam tu. Teruk sangat. Biar kita tahu sikit sebanyak, panduan, ada panduan. Sekurang-kurangnya kita dapat menghargai. Dapat menghargai itu pun satu dah, satu kelebihan ada tu. Kalau tidak, kita tak tahu. Kepada orang biasa ni kan, manalah dia nak tahu doktor ni, doktor ni semua doktor ni, doktor ni, doktor mana yang hebat sebenarnya, dia boleh tahu. Kepada orang biasa susah kan, susah. Begitu juga semua ustaz. Ini ustaz, ni ustaz, ni ustaz, semua ustaz. Yang mana sebenarnya yang kita nak rujuk, yang berkemampuan? Susah juga nak tahu. Susah juga. Sebab orang ni dia takkan mendabik dada siapa pun. Oh, saya paling hebat. Takkan begitu. Itu tak kena dari segi etikanya. Dari segi etika tak kena. Bukan begitu. Terutama dari segi pengajian Islam ni lagilah. Kalau pengajian lain pun, memang kita tak nampak kalau tengok sekali. Apabila dia duduk di tempat dia tu barulah nampak. Dia tu sebagai siapa, sebagai siapa, baru nampak. Dalam sejarah pengajian dan perkembangan ilmu hadis bermula dari zaman penulisan dan pembukaan hadis hingga ke waktu ini, kajian dan penyelidikan ulama-ulama hadis sentiasa berterusan. Sentiasa berterusan. Mereka tidak pernah berdiam diri dan terus membuat analisa, menilai dan seterusnya membuat komentar terhadap piawaian yang telah diperkenalkan oleh ulama sebelumnya. Malah budaya mengkritik seakan sudah menjadi tradisi, terutama sekali dalam bidang jarh dan ta'dil. Para pengkritik hadis akan menilai, menghalusi, menegur dan memperbetulkan piawaian seseorang ulama lain yang dianggap kurang tepat. Semuanya ini dilakukan tidak kerana lain, melainkan untuk menjaga kesucian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan demi memeliharanya daripada unsur-unsur jahat dan virus perosak yang boleh mengganggu dan mengotori sumber rujukan umat ini. Itu tujuannya. Jadi tidak kata bila Imam Bukhari buat kitab yang diakui hebat, ulama sudah diam, tak kata apa dah. Tak ada buat kajian, tak ada komen. Tidak begitu sebenarnya dalam dunia ilmu. Walaupun dalam masyarakat umum, kita selalunya dengar begitulah. Tapi dari segi dalam dunia ilmu hadis, tidak. Hebat macam tu pun masih ada lagi yang ini kata begini, dia nampak begini. Sebab yang kita nak jaga sebenarnya bukan Bukhari, bukan perawi-perawinya. Yang kita nak jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang dia boleh tersalah, hebat macam mana pun. Macam sahabat kan, ada dua orang sahabat, Sayyidina Umar dengan sahabat lain, Itban. Mereka ni usahawan lah. Jadi tak boleh tiap hari nak pergi mengadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia buat perjanjian lah. Hari ni kamu pergi, besok saya pergi, kamu pergi buat kerja. Hari ni kamu pergi, saya pergi buat kerja. Jadi dia buat perjanjian ya, sama-sama sahabat. Begitulah keadaannya. Bila saya balik, hari saya tak pergi tu, kamu ceritalah apa yang Rasulullah cerita, benda baru. Hari saya pergi, saya akan cerita kepada kamu. Begitu. Satu kali sahabat tu balik ke rumah, dia ketuk punya derahnya pintunya, kuatnya pintu rumah Sayyidina Umar tu. Terkejut Sayyidina Umar. Dia kata, Sayyidina Umar pun keluar. Kenapa? Kenapa ni? Sampai begini sekali kamu ketuk pintu aku, pintu rumah aku. Adakah tentera Ghassan telah menyerang? Dia ingat kau perang nak berlaku. Tidak, kata dia. Lebih besar lagi daripada itu telah berlaku, kata dia. Apa?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula cerai isteri-isteri dia semua cerai. Terkejut saya nampak. Terkejut saya nampak. Dia pun pergilah nak pastikan pergi. Tak apalah, yang saya nak ceritanya yang panjang lagi tu ada dalam Bukhari, dalam kitab-kitab lain, dalam ni pun ada, yang saya nak ceritanya sahabat ini mengikut kita ahli sunnah wal jamaah. Kalau dalam kajian rijal ni, perawi-perawi ni, sahabat ni semua tidak dipertikaikan. As-sahabatu kulluhum udul. Itu kaedah yang dipakai oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Sahabat-sahabat ni semuanya orang yang adil. Kita tak perlu soal dari dia belajar dengan siapa, dia ni ingatan dia macam mana, dia ni apa dia selalu berbohong ke, cakap bohong ke atau macam mana. Tak ada. Kalau kata sahabat, semua terima. Tak ada dah buat kajian terhadap dia tu dari segi dia ni macam ni macam ni, tak ada. Cuma kalau ada pun, dia masuk Islam bila, berapa tahun dia sempat dengan Rasulullah, berapa banyak hadis-hadis dia, itu saja. Bukan pertikaikan dari segi peribadi dia tu. Mana apa yang dia cerita kira-kiranya kita boleh terima. Sekarang ni sahabat Itban pergi berjumpa dengan Sayyidina Umar, dia cerita sesuatu. Bila Sayyidina Umar pergi cek, akhirnya didapati tak betul. Tak betul. Rasulullah kata tidak, tak ada. Sayyidina Umar takbir, Allahu Akbar. Dia ingat macam mana dah telah berlaku ni. Termasuklah anak dia pun kena cerai jugalah. Kira-kira ni. Jadi rupanya, jadi sahabat tu berbohong kah? Sahabat tadi yang kata begitu dia berbohong? Tidak. Tapi kenapa dia kata begitu? Dia salah faham. Salah faham mungkin berlaku, boleh berlaku. Orang yang macam sahabat sekalipun yang dikatakan kulluhum udul, semuanya adil itu, dia boleh tersalah, boleh salah faham, boleh terlupa, boleh tersilap, boleh tersasul. Sebab ada orang duduk bicara, duduk bercakap, dia pun dengar. Sebab takkanlah nak semua orang nak pergi tanya Rasulullah sendiri semuanya. Dia tahu kedudukan dia siapa. Nak masuk di rumah Rasulullah macam mana? Takkanlah macam tu. Dia dengar khabar angin. Kita kata khabar angin lah. Sebab di Madinah pada masa tu, berapa ramai ada munafik, orang-orang munafik. Mereka ni sebenarnya tidak Islam. Dia suka sangat nak sebar cerita-cerita macam ni. Nak tengok keluarga Rasulullah SAW, rumah tangga Rasulullah SAW berkecah. Suka sangat. Kadang-kadang benda tu tidak ada, dia ada-ada macam ya-ya benda tu berlaku. Sebab munafik-munafik ni orang tak anggap dia sebagai orang kafir. Sebab dia duduk dalam kalangan orang-orang Islam. Apa yang dia cakap difahami oleh sahabat lain sebagai benar. Itu yang berlaku sebenarnya. Jadi dia cakap berdasarkan apa yang dia tahu. Yang dia tahu tu tak betul. Boleh berlaku benda macam tu. Jadi bila kita nak buat kajian, semua kita kena kaji. Dia salah faham ke ni? Dari segi dia tu kedudukan, jadi kita tak pertikai. Cuma dia salah faham ke, dia macam mana ke? Itu. Jadi tujuannya untuk menjaga kesucian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau tercemar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habislah. Kalau tercemar di hulu, air yang kita minum di bawah ni semua kotor, habis. Kalau beracun-racun, semua kena racun. Begitulah juga kita dengan sumber rujukan agama, Quran dan Sunnah. Kalau itu tergugat, tercemar, habis. Sebab itu penting sangat jaga benda ni. Ulama tak berhenti-henti. Tak berhenti. Walaupun kita kata Bukhari, saya boleh buktikan berapa banyak dalam Bukhari itu kalau ada berbeza. Dalam kitab ni tak ada begini. Terutamanya macam sekarang ni kan, yang tersebar dalam maktabah Syamilah tu pun terpengaruh juga. Yang tersebar di luar ni memang banyak lah. Bila dia sebut Hussein bin Ali alaihimassalam, itu Syiah tu jangan macam tu tu alaihimassalam. Kita tengok dalam Bukhari yang ni tak ada macam tu. Tak ada. Dia sengaja cetak kitab-kitab macam tu, jual murah-murah. Tapi kitabnya cantik. Kita tengok cantik, kita beli. Murah lagi. Dia tak kita tak sedar dia nak perangkat kita. Bukan untuk hari ni, 10 tahun kemudian. Bila 10 tahun kemudian dia kata ada dalam Bukhari macam ni, ada. Pergi bukalah rumah kamu. Ada sungguh.
Lepas tu kita takkan nak beli berapa nuskah Bukhari, berapa cetakan, takkan nak beli semua. Yang belajar, yang mengkaji pun bukan semua dia ada. Jadi cetakan ni, cetakan ni, cetakan ni, nak cek semua. Siapa kita nak cek tu? Jadi inilah yang berlaku. Berapa banyak yang tidak ada, dia kata ada. Dia kata ada. Dia sudah buat dah yang dia kata ada tu, dia buat dah. Bila orang kata, mana ada? Tak ada. Ni ada. Sudah kita. Sebab itu Bukhari pun orang tetap kaji. Sebab itu saya selalu buat contoh macam cop jakim lah, halal tu. Halal. Boleh kita percaya sangat? Memanglah dia tu sah, dipercayai. Tapi dari segi apa ni, semua terjamin ke bila dia cop? Yang tu halal, yang itu bersih, yang itu begini-begini. Betul lah, dia ada pergi buat check in. Memang dia ada buat. Tapi kadang-kadang orang yang nak perkena umat Islam ni, ketika dia tak pergi, itulah dia buatnya. Takkan setiap hari kita ada situ. Jadi yang ada dalam tin tu misalnya, yang ada dalam, mesti ke? Tak mesti juga. Tak pasti juga. Walaupun kita kata itu pengesahan daripada jakim, dan dia memang cermat, cermat-cermat pun boleh jadi ada. Satu hal itu. Satu hal lagi, orang tiru cop tu. Ya, tak boleh tiru. Terkena juga kita. Macam itulah. Dengan sebab itu dia kena sentiasa cek, periksa, teliti. Terutamanya pelajar-pelajar, pengkaji-pengkaji, ulama-ulama Islam, dia mesti kena buat kerja. Bukati benda ni. Kalau tidak, terkena lah. Terkena. Ini jasa-jasa ulama-ulama Islam dahulu, sehingga ada berapa banyak pecahan ilmu-ilmu hadis. Semuanya tujuannya nak jaga kesucian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya. Ai, panjang ni nampak ni. Ini ni. Oh, ini panjang ni tajuk ni. Rasanya kita kena berhenti setakat tu lah. Sebab panjang ni. Jadi cara Tirmizi macam mana dia menyemak hadis, menilai perawi macam mana, itulah yang kita bincang di sini. Jadi setakat itulah rasanya untuk pembentangan, dan mungkin kita nak bincang atas ni sebab masa pun sudah lewat.
banyak ni soalan ni. Sebuah rekah lah. Soalan saya, Ustaz, apa hukum keluar bermusafir pada hari Jumaat? Saya dengar ada larangan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada. Tapi kalau kita dengar maksud larilah, lari daripada sembahyang Jumaat itu. Kalau tidak ada maksud begitu, keperluan tak termasuk. Sebab apa? Sebab kelebihannya besar kan sembahyang Jumaat itu. Memang benar, tapi tidaklah kata dalam semua keadaan kita tidak dibenarkan keluar pergi bermusafir pada hari Jumaat. Tidak begitu. Yang kedua, saya ada terbaca hadis Nabi SAW melarang berjual beli di dalam masjid. Tetapi ada setengah penceramah kempen barangan mereka di dalam masjid. Soalan saya, apa hukum berjual beli di dalam masjid? Ini dalam Tirmizi akan ada. Dalam Tirmizi akan ada. Imam Tirmizi bawa beberapa pendapat. Pendapat yang kata hadisnya ada, memang ada. Nabi SAW melarang daripada al-bay' wa syira dalam masjid. Lepas tu dia bawa beberapa pendapat. Antara pendapat yang dia kemukakan, yang dibolehkan, yang apa ni, jual beli yang dibolehkan tu macam mana. Itu antaranya yang disebutkan. Bukan secara mutlak tak boleh. Katakanlah, saya selalu buat contoh sebab selalu mengajar di masjid. Misalnya rapat uan kita belakang, tapi ini bukan masjid. Kalau di masjid ada jual risalah-risalah macam ni, nota yang kita nak belajar. Sekadar itu, bukan sebagai tempat tetap. Sampai kita paku di situ, tempat tu tak boleh nak tutup. Nak berjual nasi belauk pula di situ. Nasi dagang ke? Itu tak boleh. Tapi kalau macam risalah macam ni, memang diperlukan. Kita nak beli di mana? Takkan di luar tu, susah. Sekadar tu, itu dibenarkan, tak apa. Jangan sampai jadi tempat tetap untuk berjual beli. Assalamualaikum. Saya pernah persembahan dengan seseorang ni, saya tak boleh faham ni apa ni. Seseorang ini katanya ada beberapa perkara dalam mazhab tidak ikut sunnah kerana dalam hadis kata lain. Seseorang ni. Ya, bukan begitu. Soalannya, apakah layak dikatakan imam mazhab itu tidak mengikut sunnah dalam beberapa perkara? Mengapa boleh jadi tidak boleh jadi tidak menepati hadis? Apa pendapat Maulana? Tidak ikut sunnah. Ada beberapa perkara dalam mazhab tidak ikut sunnah kerana dalam hadis kata lain. Itu yang dimaksudkan dengan mazhab tu terlalu umum. Kalau kita kata imam mazhab bercanggah dengan hadis, hampir-hampir kita tak boleh temui begitu. Dia adalah hadis dia. Cuma mungkin hadis itu dianggap sudah mansukh oleh orang lain, dia tidak menganggap mansukh. Dia masih pakai lagi. Kalau imam-imam besar, boleh dikatakan tak ada pendapat dia yang bercanggah dengan hadis. Adalah. Soal orang lain mungkin tak terima hadis yang diterima ni, itu cerita lain. Tapi kalau yang di peringkat bawah-bawah, Mungkin ada. Benda macam ni berlaku, mungkin ada. Yang bercanggah dengan sunnah, bertentangan dengan sunnah, itu mungkin ada. Bahkan banyak. Jadi kita kena berhati-hati. Jadi apakah layak dikatakan imam mazhab itu tidak mengikut sunnah? Seperti kata tadi, kalau imam mazhab, hampir-hampir kita tak boleh kata begitu. Kalau ada dalam hadis, misalnya dalam Tirmizi, akan datang kita akan jumpa. Dia kata qunut subuh itu ai bunayya muhdath, wahai anakku, ini benda baru, benda pula. Jadi kita faham baik-baik benda macam ni. Jangan kata Imam Syafi'i ini ikut bid'ah, bercanggah dengan hadis. Jangan kata macam tu.
sebab dia ada hadis dia. Yang sahabat tu dia kata bid'ah, baginya benda tu sudah mansukh. Bila sudah mansukh tak boleh pakai lagi lah. Kalau pakai lagi jadi bid'ah. Itu maksudnya. Tapi bagi Imam Syafi'i dan berapa ramai lagi sahabat yang lain, dia kata tidak mansukh. Jadi tidak bid'ah lah di sisi dia. Bid'ah-bid'ah ni kadang-kadang ada yang masih khilaf, ada yang tidak khilaf. Ini termasuk dalam bid'ah yang dikatakan bid'ah yang masih khilaf. Yang masih khilaf. Jadi kita tak boleh kata Imam Syafi'i berjangka dengan sunnah. Cuma berbeza dari sudut tadi lah. Orang yang kata benda di bid'ah, dia pakai hadis tadi. Imam Syafi'i, dia tak pakai hadis itu. Dia tak pakai hadis. Dia pakai yang lain. Itu beza. Dalam Tirmizi akan ada nanti. Secara peribadi, satu, assalamualaikum Maulana. Secara peribadi, kitab hadis manakah yang Maulana paling suka untuk mengajarnya? Kelebihan kitab tersebut. Yang kedua, apa pengalaman paling menarik di sepanjang pengajian Maulana secara talaqqi? Boleh kongsi kepada kami sebagai motivasi. Yang ketiga, benarkah ilmu mantik telah ditolak oleh majoriti para ulama? Adakah ianya sama dengan ilmu kalam? Jadi kalau nak kira dari segi kitab hadis tu, saya suka semuanya. Sebab semuanya memuatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang paling menarik bagi saya dan yang paling istimewa, bukan saya saja kata begitu, semua boleh katakan kata begitu, ialah kitab Sahih Bukhari. Itu memang istimewa. Memang menarik, mencabar fikiran kita. Mencabar, cukup mencabar. Kepada setengah orang dia tak mahu yang susah-susah tu kan. Tapi saya suka. Sebab menarik, banyak benda baru dia. Dan saya, itulah teringat sebagai jawapan kepada yang kedua juga, pengalaman tu, kata pengalaman. Guru saya dulu kata, dia kata kamu cubalah, kata dia. Nanti kamu baca Bukhari, kalau kamu mengajar, kata dia, setiap kali kamu nak mengajar tu, kamu kena baca dulu, kata dia. Dan kamu akan dapat, setiap kali kamu baca, kamu akan dapat benda baru. Saya katakan betul, apa yang dia kata tu benar. Itulah istimewanya Bukhari ni. Kalau nak kira apa istimewanya, kelebihan itu antaranya. Jadi kita baca lain kali, macam mana dapat benda baru. Pelik lah, memang pelik kitab ajaib. Sebab itu Maulana Anwar Shah Kashmiri, dia kata dalam dunia ni kitab ajaib ada beberapa saja. Kalau tak kira Quran, tak kira Quran tu memang lah. Kalau yang lain yang ajaib, kata dia antaranya, ini orang yang jadi terbuka juga macam-macam. Dia bukan ahli hadis saja. Sebab itu pendapat dia kadang-kadang kita tengok dia campur-campur gitu, eh? Nombor satu yang paling ajaib kitab dalam dunia, Sahih Bukhari. Ini kitab ajaib. Yang kedua, kalau dalam fiqah, kata dia, kalau fiqah Hanafi atau fiqah lain pun, kata dia tak boleh lawan. Tapi dia oleh kerana dia bawa mazhab Hanafi kan, kitab Hidayah, ini kitab ajaib. Yang kedua, kalau orang yang belajar Hidayah memang dia tahu. Dia tahu lah. Yang ketiganya ialah kitab Matnawi Maulana Rumi. Walaupun setengah-setengah pihak tidak suka, tapi Matnawi Maulana Rumi ini sangat halus, sangat seni berbahasa dia. Dari segi, tapi ini dalam bahasa Farsi. Saya ada syarahnya sampai 12 jilid. Syarah dia dibuat oleh Maulana Ashraf Ali Thanwi dan dua orang anak murid dia, Salin catit apa yang dia syarah. Memang unik kitab tu, memang unik, pelik. Sebagai contoh saya petik salah satunya, ada dalam ini kita syarah Bukhari kita, Kitabul Wahyi yang baru, Kitabul Wahyi 3, Kitabul Wahyi 3 saya petik salah satu, apa ni, seni dia, dan macam mana pemikiran dia tu, memang ganjil, ganjil, pelik. Dan dia gambarkan dalam bentuk syair. Ini
kitab ajaib yang ketiga dalam dunia. Adapun kitab-kitab lain memang ada keistimewaannya sendiri, macam Tirmizi. Untuk peringkat awal pengajian hadis memang perlu. Sebab itu kita suka tak suka pun kena terima. Tapi saya memang sukalah, memang sukalah. Sebab banyak paduan ilmu yang kita dapat di peringkat awal. Kalau kita belajar Tirmizi ni, kita boleh tahu apa ni, perawi-perawi, boleh kenal perawi-perawi, boleh tahu hadis-hadis yang dhaif, dan boleh tahu dalam satu bab itu berapa ramai sahabat-sahabat yang meriwayatkannya, yang kita tidak dapati walaupun dalam Bukhari. Kalau dalam Bukhari itu, dia hanya menyebutkan hadis yang sahih saja. Macam mana kita nak kenal ciri-ciri hadis yang dhaif? Kita boleh kenal melalui kitab Tirmizi, Abu Dawud dan lain-lain. Itu kelebihan. Antara pengalaman yang menarik dalam pengajian talaqqi itu, salah satunya tadi dia kata, kamu sekurang-kurangnya kalau nak mengajar Bukhari, paling tidak kamu mesti kena baca Fathul Bari. Orang yang nak mengajar Bukhari tapi dia tidak baca terlebih dahulu adalah orang yang bengong, kata dia. itu orang yang bengong, paling tidak bacalah Fathul Bari. Sebabnya bila kita baca Bukhari, setiap kali kita baca, kita akan dapat benda baru, idea. Sungguh, memang saya mengaku betul apa yang dia kata. Apa yang dia kata itu tepat, betul. Itulah antaranya. Sebab panjang pula kalau nak cerita banyak lagi. Yang ketiganya, benarkah ilmu mantik telah ditolak oleh majoriti para ulama? Adakah ianya sama dengan ilmu kalam? Jawabnya tidak. Kalau kita tengok dalam syarah-syarah hadis ni saja, berapa banyak, termasuk Hafiz Ibn Hajar sendiri dalam Fathul Bari, banyak dia guna istilah-istilah mantik itu. Misalnya umum khusus mutlak, umum khusus wajhi, dia guna. Banyak lagi lah yang lain-lain dia guna. Mani'atul jam'i wal khulu, hadis selalu guna. Jadi kalau orang tak belajar mantik, dia tak akan faham apa maksudnya. Dia kata gitu, ini termasuk dalam mani'atul jam'i wal khulu, ini termasuk dalam mani'atul khulu saja. Itu istilah-istilah dia yang digunakan oleh ulama-ulama sunnah sekalipun. Dengan sebab itu, untuk kita dapat memahami dengan baik, terutamanya kitab-kitab lama, walaupun kitab-kitab hadis, syarah hadis, dia kena belajar juga. Perlu itu. Perlu. Cumanya ialah dia adalah tempat-tempat yang tak kena tu, tempat-tempat yang tak kena, yang tak betul itu, kita kena tengok lagi lah, belajar lagi lah. Apa komen pendapat, komen ulama-ulama yang tak mahu terima tu apa, di mana, bab mana. Tapi secara umumnya, ia sebagai satu ilmu boleh kita guna, terutamanya untuk memahami kitab-kitab lama, memang perlu sangat lah. Ilmu kalam pun begitu juga. Kepada orang yang bukan ahli mungkin menjadi masalah kepada dia, tapi kepada orang yang ahli, itu mencetuskan banyak idea-idea baru. Banyak benda-benda macam ni kepada orang yang ahli tidak jadi masalah. Bagi saya, macam ilmu kalam apa ni semua ni, dia seperti ubat lah. Ubat bila perlu boleh. Dan siapa yang nak guna mesti mengikut panduan ataupun ikut nasihat doktor lah. Kita nasihat doktor nak makan ubat ni, jangan kira kita nak makan saja semata-mata tahu ini ubat jantung, lepas tu ikut suka kita nak makan. Tak boleh. Dia bukan makanan. Makanan tu macam nasi tu. Kitab-kitab lain, hadis apa semua ni tak jadi masalah. Tapi kalau ilmu kalam, bagi saya kedudukannya sama seperti ubat. Nak guna mesti kena ada panduan. Kalau tidak, ubat ni orang makan ketika sakit saja, ketika perlu saja, bukan dalam keadaan biasa orang makan. Bagi saya kedudukan ilmu kalam ni macam betul. Soalan, bagaimana solat dan berwuduk ketika terperangkap dalam kerosakan jalan, kesesakan jalan raya, menaiki kereta? Inilah antaranya istimewa yang kita akan jumpa kalau dalam Bukhari ni. Tapi kita Tirmizi kan.
Akan sebut juga dalam ni, tapi secara khususnya dalam Bukhari, mengikut Imam Bukhari, ini tak payah jadi Syiah, tak payah jadi Syiah. Tak ada pun keistimewaan dalam kita pun ada, nak jamuk ke apa. Bagi Imam Bukhari boleh jamuk. Bagi Imam Bukhari boleh jamuk. Cuma jangan dijadikan kebiasaan. Jangan dijadikan kebiasaan. Jamuk boleh. Kemudian kalau kita tengok dalam mazhab banyak lagi, banyak lagi. Kalau Imam Abu Daud misalnya, dia kata, Imam Abu Daud kata tiga batu sudah boleh dah jamuk. Tengok perjalanan kita sejauh mana. Rasanya lebih daripada tiga batu kan. Jadi tiga batu boleh dah jamuk. Sebab itu saya selalu kata orang yang tertarik dengan Syiah ni apa? Kenapa? Salah satunya dikatakan jamuk. Sebenarnya dalam kita pun ada. Dalam kita pun ada. Anas bin Malik sendiri, sahabat Nabi, dia tiga batu. Dia jamuk dah. Jadi kita kena terbuka dalam masalah ni. Dalam masalah ni. Sebenarnya yang hak sejauh ni, berapa marhalah, ini ada sahih juga. Tapi berdasarkan sahabat. Yang Nabi SAW sendiri menentukan sejauh ni, tak ada. Daripada sahabat ada macam-macam. Ada macam-macam. Jadi dengan sebab itu bagi saya, jika perlu, boleh dipilih mana-mana pendapat tadi untuk tidak menyusahkan kita. Yang kedua, saya dengar ada orang kata orang yang bukan Islam tak semestinya kafir. Macam mana? Orang bukan Islam yang kita belum beri dakwah kepada mereka, maka mereka tidak akan diazab kerana mereka tidak tahu. Contohnya adalah India dan China, non-Muslim. Non-Muslim mana, non-Muslim mana tidak kafir? Kau macam mana? Apakah ini benar? Dia ni perbincangannya pun panjang. Dari segi usuluddin, dia ulama-ulama bincang, dia ada setengah-setengah orang tu kafir dunia akhirat. Ada yang orang ni setengah kafir dunia saja, akhirat tidak. Ada yang akhirat tidak kafir, dunia kafir. Itulah yang dibincangkan oleh ulama-ulama. Jadi yang kafir dunia akhirat, yang kafir sungguh lah. Kafir dunia akhirat, kita pun maklum dia sebagai orang kafir, dia pun mengaku dia kafir, dia tidak Islam. Kafir lah. Bila tidak Islam, kafir lah. Di sisi Allah pun dia memang tak ada sebab untuk jadi kafir. Tak ada sebab. Cukup syarat dah untuk dia tu jadi Islam. Tapi dia tu jadi kafir dengan pilihan, dengan kesedaran dia. Sebab kalau jadi Islam, misalnya dia tak boleh makan riba. Cara nak dapat duit dengan mudah, dengan cara dia bagi buta dan ambil riba, bunga. Salah satu misalnya. Dan banyak lagi yang lain-lain. Kerana tu dia tahu sebenarnya riba tu pada hakikatnya menganiayai orang lain. Dia tahu. Tapi untuk kepentingan dunia dia. Ya macam, dia tahu semua baik Islam. Tapi dia tak terima Islam. Ini yang kafir dunia akhirat. Di sisi Allah pun kafir, di sisi manusia pun kafir. Ada kafir di sisi manusia dalam dunia. Tapi akhirat tidak kafir. Misalnya orang tu dia dia tahu Islam, dia pun mengucap sendiri dia. Islam tu bagus. Dia tak ada siapa pun yang tahu dia ni Islam. Allah sudah terima dah orang macam ni. Jadi orang mungkin dibakar mayat dia, mungkin dibuat macam-macam lagi cara. Dikebumikan di perkuburan bukan Islam ke misalnya. Dari segi dunia betul-betul dilayan seperti orang kafir. Kafir pada pandangan dunia, kafir dunia, tapi di sisi Allah tidak kafir. Yang macam ni ada, ada kes macam tu banyak. Ada yang dunia tidak kafir, Islam, tapi di sisi Allah di akhirat nanti dia kafir. Orang munafik. Munafik itu dunia tidak kafir. Orang anggap dia orang Islam. Tapi di akhirat nanti Allah SWT dedahkan. Allah Maha mengetahui dia tidak Islam. Itu dikatakan
Islam di dunia, kafir di akhirat. Ha, itu satu sudut. Satu sudut yang lain, ada juga ulama-ulama bincang, betul lah seperti yang dikatakan di sini ni. Tapi ini bukan pendapat jumhur ulama. Asalnya dua minggu lepas saya sudah bincang dengan yang ni. Ada sebut sikit, ada sebut. Iaitu mengikut setengah-setengah ulama yang kalau orang kafir tu dia tak sampai seru, orang kata. Ini satu istilah juga. Orang kita kata tak sampai seru, kafir yang tak sampai seru. Mana ajaran Islam tak sampai kepada dia. Nah, ini dikatakan kafir dunia di sisi Allah, tidak kafir. Allah SWT tidak akan menyeksa dia sampai kekal dalam neraka. Yang dikatakan kekal dalam neraka itu bukan untuk orang macam ini. Kalau adalah kesalahan dia dengan manusia, sama seperti orang Islam juga ada kesalahan dengan manusia, mungkin masuk neraka seketika, sama orang Islam juga boleh masuk neraka juga. Itu lain ceritanya. Jadi ulama-ulama bincang panjang di sini ni. Antaranya boleh, kalau sebagai panduan, saya nak sebut buku Al-Islam, Aqidah wa Syariah yang ditulis oleh Syekh Mahmud Chaltut. Dia tulis satu tajuk, Al-Haddul Fasil Bainal Iman wal Kufur, garis pemisah di antara Islam dan kekufuran. Dia sebut termasuk dalam kafir yang kekal dalam neraka itu macam mana, dan yang kafir dari segi dunia, kita tak boleh agak dia Islam, kita tak boleh kebumikan dia di perkuburan Islam sebab dia kafir, dia tidak Islam lagi. Tapi nak kata dia kekal dalam neraka, tidak. Kalau misalnya orang yang mengkaji tentang ulama, dia kaji, dia tengah kaji, tiba-tiba dia mati, dia terbuka. Kalau dapati mana-mana ulama termasuk Islam, dia akan terima. Tapi belum sampai ke penghujung dia mati. Itu antaranya yang macam ni tidak kekal dalam neraka. Antaranya lagi ialah orang-orang kafir yang tak boleh terima Islam kerana didindingi, dilindungi oleh orang Islam. Sebab sekelilingnya orang Islam ni tak ada yang menjadi contoh. Orang Islam lebih teruk lagi daripada dia. Tidak menarik langsung Islam. Yang macam ni. Bukan dia degil, bukan dia nak menegakkan kebatilan. Tidak. Ini termasuk juga. Dan ada beberapa lagi. Jadi begitulah. Pada pendapat saya, bagi saya lebih berhati yang begini. Kalau nak kata orang kafir itu kekal dalam neraka, ada dalam ayat. Ada juga dalam ayat Quran orang mukmin. Man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha. Ada juga sebut orang Islam yang bunuh orang dengan sengaja, orang Islam dengan sengaja dia akan kekal dalam neraka. Jadi apa kau orang Islam kekal dalam neraka? Tu dalam ayat tu kata. Jadi kekal tu ulama-ulama kata lama sangat dia duduk dalam neraka. Tapi akhirnya dia keluar. Sebab apa? Berdasarkan hadis yang lain. Berdasarkan hadis yang lain, iaitu orang yang mati dalam keadaan dia ni la ilaha illallah, mana dia Islam, dia akan masuk syurga. Tidak semestinya masuk syurga terus. Tak semestinya. Misalnya kalau dia bunuh orang, dalam ayat tu sendiri kata dia khalidan, dia kekal. Jadi dia benda sini lah, benda ni masih khilaf lagi. Tentang orang kalau masuk syurga, dia kekal dalam syurga, tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Dan syurga tu sendiri kekal, tak ada khilaf. Tapi kalau neraka, masih ada khilaf. Macam tadi lah. Macam tadi. Sebab itu ada dalam hadis Muslim dan lain-lain disebutkan, kalau orang kafir itu dia tahu rahmat Allah yang luas, tak ada siapa pun yang akan kecewa daripada syurga Tuhan. Apa makna? Apa maknanya? Itulah. Jadi tak apalah. Yang ketiga, Syekh Yusuf Al-Qaradawi ada menerangkan dalam buku fatwanya bahawa persentuhan lelaki dan wanita yang bukan mahram adalah dibolehkan selagi tidak menimbulkan dua perkara. Satu, menimbulkan nafsu syahwat. Yang kedua, fitnah. Apakah pandangan Ustaz? Memang ini salah satu pendapat ulama dalam mazhab Malik, memang begitu. Dia kalau tak ada nafsu, tak batal. Kalau ada nafsu, batal. Tapi kalau mengikut mazhab Bukhari dan Imam Abu Hanifah, ada nafsu ke tak ada nafsu, tak batal. Tak batal.
Ha, cuma fitnah tu cerita lain. Fitnah tu cerita lain. Dari segi batal, tak batal. Bersentuh dengan bukan mahram, laki berbuat, ada nafsu ke tak ada nafsu ke, mengikut Imam Abu Hanifah dan Imam Bukhari, tak batal. Ini pendapat dia, dia pilih ni pendapat dia, sempit dia sikit ni, kena kira ni pendapat Malik macam ni. Ada yang kata ada nafsu ke tak ada nafsu ke, kalau bersentuh batal, seperti Syafi'i, seperti Syafi'i. Macam-macam lah pendapat itu. Ya, ini pun betul, ini salah satu, salah satu. Apa hukum memegang Al-Quran dan menyentuh ayat suci Al-Quran tanpa berwuduk? Oh, tadi kalau kalau yang datang bulan kan, ha, kalau yang bayi kotor kita kata, ini kalau tidak berwuduk, memang tak boleh lah kalau mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Bukhari boleh, mazhab Bukhari boleh. Menyentuh ayat suci Al-Quran tanpa berwuduk bagi Imam Bukhari boleh. Saya sudah tulis dah juga pasal ini dengan dalil-dalil dia. Ya dah begitu. Cuma lebih baik, lebih beradab. Dia pun kata begitu. Lebih beradab, lebih baik kalau ada air semayang. Kalau tak ada air semayang pun boleh juga. Tidaklah sampai dosa. Kalau kita kata haram, maknanya berdosa. Kalau nak buat, kena ingat itulah, ingat. Ingat itu. Ingat bahawa Imam Bukhari mengatakan boleh, harus. Dia tidak kata lebih baik, tidak, harus saja. Dia dia bertanya begini, sebab itu kita kata dalam masalah fiqh, dalam masalah ini kita fikir mana yang lebih baik, lebih menguntungkan, yang mana. Kadang-kadang setengah-setengah orang ini dia tak tahan air semayah lama, dia nak tekan tung saja. Jadi kalau ikut satu mazhab ni tak boleh, ya apa sebab pun tak boleh. Dia kena bulan pergi ambil ismayah lah, bulan pergi. Yang malah pula nak mengaji Quran, pakat tak mengaji lah senang. Tapi kalau mengikut ini, dia sudah patah ismayah dia. Ikut Imam Bukhari kata boleh lah. Sudah kan lah, kita nak baca sebanyak mana, setengah juzuk ke, satu juzuk ke, baca. Dah tahu dah kita ni ada masalah. Jadi bila ada masalah, tak apa. Kalau mengikut mazhab Malik, seseorang tu kalau dalam masalah tadilah, dia selalu terkentut, dia tidak biasalah, itu kerana penyakit. Air semayah dia pun tak batal, air semayah dia pun tak batal, dia boleh lagi semayah dengan wudu itu juga. Jadi banyaklah pendapat kan. Apakah maksud ayat 79 surah Al-Waqi'ah, la yamassuhu illa al-mutahharun? Yalah, inilah pegangan Imam Bukhari, la yamassuhu illa al-mutahharun. Bagi orang yang mengatakan tak boleh sentuh Quran itu kecuali kena ada air semayang, ayat ni juga dia pegang. Imam Bukhari yang kata boleh pegang Quran walaupun tak ada air semayang, ayat ni juga dia pegang. Sebab apa dia faham begini? Dia faham begini, la yamassuhu illa al-mutahharun, maksudnya Quran itu tidak ada boleh disentuh kecuali makhluk yang suci. Ini cerita Lauh Mahfuz, nak bawa daripada Lauh Mahfuz ke bumi ni, bukan jin, bukan syaitan yang bawa, tapi malaikat. Al-Mutahharun tu maksudnya malaikat, tak ada kena-mengena dengan kita. Dia kata tak ada kena-mengena dengan kita. Kita ni Al-Mutahharun. Dah mengikut dia lah. Bagi orang yang mengatakan Al-Mutahharun ni maknanya orang yang suci, yang ada air semayah, itu dia bukan. Jadi oleh kerana masa, dia bukan masa lebih dah masa ni, kita tak boleh panjangkan lagi lah. Kita bincang semula lah ya. Wallahualam.